Halo teman-teman info fotografi apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat selalu saya Encecin dan selamat datang di live show info fotografi setiap hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat ya gimana teman-teman ya hari yang cerah seperti biasa dan sorry hari ini agak sedikit telat sedikit karena tadi baru ada kegiatan di pagi hari dan saya harus menyiapkan bahan juga untuk sore hari ini dan saya lihat dari jumlah kasus di seluruh Indonesia, sudah menurun, terutama di DKI Jakarta. Mudah-mudahan kasus-kasus dan kemudian jumlah kematian semakin menurun, sehingga PPKM bisa dilonggarkan dan kita bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Tentunya, ya oke. Nah, um, sudah banyak yang sudah hadir, dan karena kesibukan saya dalam review, dalam membuat konten, uh, dan juga... Karena ada aktivitas yang lain, tentunya hari ini saya tidak menyiapkan topik secara khusus, tapi mungkin itu justru menjadi suatu keuntungan bagi teman-teman yang menyaksikan. Karena hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa, tentunya supaya untuk kickstart dulu ya, supaya gak bengong-bengong di awal mau nanya apa atau apa. Jadi, saya sudah menanyakan ke teman-teman apa saja yang mau ditanyakan di... Komunitas YouTube Info Fotografi dan saya menerima cukup banyak respon dan tentunya ada yang saya langsung jawab di sana karena per, e, jawabannya cuma satu bisa satu line tapi ada beberapa yang mungkin saya harus explore lebih tapi selain dari pertanyaan dari komunitas tentunya teman-teman yang di live stream ini tentunya juga nanti bisa bertanya kepada saya ya tentunya saya akan menyiapkan waktu kurang lebih sekitar satu setengah jam lah sampai dua jam tergantung dari Uh, semangat teman-teman juga ya berapa lama dan uh, makanya saksikan terus dah isinya dan kemudian kalau ada komentar atau pertanyaan silakan atau mau uh, follow up ya misalnya saya membahas tentang kurang jelas dari yang saya bahas seperti itu oke okay. sebelum kita mulai tentunya saya ingin uh, melihat dulu teman-teman yang sudah hadir di sini tentunya sudah banyak yang sudah hadir ya putra ramadan Tan Hok Jun ya di Semarang, thank you Pak. Ata Jarakada Juma di Kecuk, tetap belajar meski job tak seramai dulu ya dari Jogja. Thank you. Iswah Yura ya semoga job foto lancar ya tentu ya. Foto ID thank you sudah hadir dari Surabaya Pak Agung. Thank you. Apa kabar? Semoga sehat saya sendiri dan teman-teman di sini juga semuanya sehat ya. Syarifuddin, Semarang, Mendung, Hujan sambil nonton info fotografi. Ya istilahnya summer rain ya, mesinnya masih musim panas ya kali ini. Ada Pak Budi Lim, ya. Pak Sutikno Purwono dari Surabaya, Rangga 99 dari Sumba, dari jauh, thank you. Dokter Panji dari Tasik, selalu menonton, thank you. Max Max, Malang hadir Om sudah lama nggak kelihatan, ya, yeah, thank you. Edi Mulyanto dari BSD, dekat ya. Yeah. Revianto Daryl, halo, Pak Hans Marco dari Solong, Renat Arfian sehat ya, thank you. Kalis Narenda selamat malam. Ahyadi yang juga ikut nanya kemarin ya. <laughs> Wasan Pak Wasan ya, thank you dari Bogor. Ya kemudian ada Calvin William, Daeng, Himawan Mursalim, wah rame sekali ya. Jadi kalau ada Q&A gini ternyata rame ya. Ya, ya terutama yang nanya-nanya muncul semua nih. Ya, thank you bagi teman-teman yang dari Facebook maupun dari YouTube yang telah menonton. Bagi yang mau kenalan, ya tuliskan aja kalian nonton dari mana. Ya, mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu. Mudah-mudahan, oke? Ya, ini dari jauh juga ya, Polewali Mandar ini di mana nih ya? Sambil belajar geografi saya, ya dari tempat-tempat yang jauh ya, Nyimak dari Kaltimke. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita mulai aja dari pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, ya. Ngobrol tentang gear fotografi dan bisnis, ya. Jadi, oke, okay, kita mulai dulu dari pertanyaan Batara Dewa. Jadi, pertanyaan ini sangat basic, ya, cuma e, singkat doang, tapi repot jawabannya, ya. Cara awal mulai menjadi fotografer, gimana? Jadi, ini kalau bilangnya fotografer, berarti... Saya anggapnya cukup serius ya. Jadi ingin menguasai teknik foto dan kemungkinan ya ingin menjadi profesi ya. Karena kalau orang bilang e, kamu e, kerjanya apa? Saya fotografer biasanya gitu ya. Meskipun memang ada fotografer amatir dan profesional, tapi kebanyakan orang bilang fotografer itu artinya kadang-kadang udah e, apa lebih ke pekerjaan seperti itu. Oke, jadi jawabannya ya untuk awal ya. Pertama kita masih punya kamera dan lensa ya, menurut saya jadi kalau meskipun kita bisa minjam atau kita bisa sewa tapi lebih baik kita punya sendiri. Kalau misalnya kita tidak memiliki kamera atau lensa sendiri bisa jadi orang yang mau hire kita ya sebagai fotografer uh, atau ingin membeli jasa kita atau foto kita jadi teraneh ya kalau kita nggak punya kamera ya. Nah jadi itu pertama. Selain itu kita juga perlu belajar kalau misalnya kita Nggak ada kamera lensa, gimana kita belajar gitu? Kita nggak bisa mengharapkan pinjam terus, kan? Oke, yang kedua, aksesoris yaitu tripod dan lighting. Kadang-kadang orang berpikir, "Oh, saya punya kamera dan lensa, ya udah, itu aja udah cukup karena bisa untuk motret, tapi aksesoris yang lain itu juga sangat penting sekali, ya. Tripod dan lighting, ya, efeknya itu sangat luar biasa ke fotografi kita untuk hasilnya." ketiga adalah kita perlu komputer juga nih untuk editing, untuk milih-milih foto dan untuk post processing ya, memoles foto kita supaya lebih bagus atau mengurangi eh, apa menghilangkan kesalahan-kesalahan, koreksi ya terhadap apa yang mungkin waktu foto salah setting atau mungkin lensa atau kamera kotor. Nah, kayak gitu-gitu perlu post production. Kita perlu eh, komputer sendiri juga. Nah, Kemudian, nah, ini yang empat ya. Tentunya, belajar fotografi. Jadi, ini saya berusaha memberikan langkah-langkah yang praktikal, ya, karena saya seorang yang praktikal. Kalau terlalu banyak teori, kan, teman-teman juga gak bisa jalanin gitu, ya. Jadi, belajar fotografi ini penting banget, nih. Belajar fotografi, kalau kita punya alatnya, banyak yang merasa punya alat canggih bisa jadi fotografer tapi tidak ada ilmu fotografinya gimana bisa uh, jadi fotografer gitu ya oke Nah lanjut untuk belajar fotografinya sendiri itu banyak banget caranya ya banyak banget caranya kalau teman-teman mungkin budget terbatas tapi bisa otodidak ya bisa otodidak artinya kalian bisa belajar sendiri itu bacalah buku ya, beli-beli buku atau baca-baca online tentang artikel, cari website yang kredibel misalnya infofotografi.com ya. <laughs> Di situ banyak banget ya blog ya sifatnya itu banyak banget tentang dasar fotografi. Tapi saya juga menyadari bahwa untuk belajar fotografi itu banyak orang tidak bisa otodidak gitu loh. Setelah dia baca, setelah dia nonton YouTube, tetap aja waktu dia praktek sendiri dia bingung sendiri. Nah, Makanya ada workshop fotografi yang teman-teman bisa ikutin ya seperti di info fotografi juga ada tapi banyak workshop- workshop fotografi fotografer yang menyediakan waktu mungkin dia mau giving back ada juga yang memang dia spesialis yang ngajar ya ya misalnya dosen atau fotografer yang sudah pensiun dari pekerjaan profesional ya kalau ada ngajar kita bisa ikut workshopnya untuk melihat bagaimana cara dia memotret dan kemudian bis, yang paling penting itu bisa meminta feedbacknya dia karena feedback seorang fotografer yang senior yang sudah berpengalaman lebih pengalaman dari kita itu akan membuat hasil foto kita jadi istilahnya meroket gitu loh. ya Instagram kita like-nya bisa meroket gitu loh dengan adanya feedback itu ya jadi eh, apapun itu berbayar atau gratis kita usahakan ikut karena eh, itu sangat penting bukan hanya orang yang misalnya oh saya bisa otodidak kok saya bisa save kritik ya tapi juga saya pikir lebih lengkap kalau misalnya ikut workshop ya seperti itu sempatkanlah ya nah dari magang atau kerja istilahnya apprenticeship apprenticeship ya jadi seperti yang saya jelaskan di e, live stream yang sebelumnya jalan menjadi master fotografer saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton ini karena saya nggak bisa saya tidak mau ulang lagi apa yang saya bilang di sini ya untuk cara menjadi master fotografi jadi ini adalah pengingat juga kalau teman-teman ada waktu ini dua jam ya jadi bisa ikutin ini lagi tapi ini versi singkatnya aja karena saya mau rapid shooting ya supaya teman-teman yang di sini nanti kalau ada pertanyaan saya juga bisa eh, banyak eh, sebanyak-banyaknya pertanyaan yang eh, bisa saya jawab saya jawab hari ini nah magang kerja juga bagus karena eh, tapi jangan magangnya cuma misalnya sebentar doang gitu loh. Jadi minimal saya bilang mungkin enam bulan, satu tahun, dua tahun kita baru bisa serap ilmu banyak dari beberapa project. Tapi kalau kita ikut cuma satu project doang, ya kita terbatas. Kita cuma tahu cara satu satu project aja. Jadi saran saya agak bertahan agak lama. Tapi kadang-kadang memang mungkin kita kesel ya sama mungkin macam-macam yang di sana mungkin eh, agak jauh, mungkin kita enggak begitu serak dengan orang yang kerja di sana, ya jadi tapi kita harus tahan emosi biasanya kita banyak orang enggak eh, bisa kerja lama sekarang karena emosional saya pikir jadi itu apalagi sekarang pandemi ya semua orang juga emosi, jadi kita harus cooling down, kita berusaha, yang penting kita dapat ilmunya, ya jangan takut misalnya eh, dibully atau apa, jadi kita harus kuat eh, untuk secara emosi menurut saya sih ya terutama untuk generasi sekarang ya jangan takut untuk menerima kritikan atau mungkin um, bentakan ya kan kadang-kadang kita buat salah itu kita bisa belajar dari magang itu saya ceritain di jalan menjadi master fotografer juga ya itu kita sangat belajar banyak ya selain kalau soalnya kalau workshop cuma 2-3 jam doang tapi kalau magang itu bisa berbulan bulan itu cara yang bagus untuk belajar meskipun nggak semua fotografer top itu akan menerima lowongan kerja. Jadi ya kalau mereka membuka dan kebetulan itu adalah idola kalian, kalian bisa masuk di situ. Nah kemudian belajar dari teman, cuman belajar dari teman ini agak lucu juga sih. Jadi istilahnya reliabilitasnya tidak terlalu tinggi ya karena teman-teman kita kan memiliki skill yang berbeda-beda. Kemudian fotografer yang mungkin teman kita fotografer yang sangat terkenal belum tentu dia bisa ngajar. Nah selain itu fotografer tersebut mungkin dia jenis spesialisasinya tertentu, misalnya dia jagonya foto landscape, terus kita tanya sesuatu tentang fotografer produk atau fotografer uh, wedding. Nah, kadang-kadang, kadang-kadang daripada misalnya dia tidak menjawab, mungkin misalnya karena gengsi atau malu, mungkin dia asal ngomong doang itu juga bisa nanti menyesatkan. Jadi hati-hati, nggak semua fotografer itu bisa semua jenis fotografi. Jadi uh, dulu kan. Kata Sarjana, misalnya, Sarjana, orang yang Sarjana dianggap bisa semua. Coba bayangin sekarang, orang yang Sarjana cuma tahu spesifik tertentu aja, misalnya Sarjana Ekonomi. Nah, terus ada jurusannya, penjurusan di accounting. Nah, dia cuma bisa accounting kalau kita tanya tentang sesuatu yang lebih dalam tentang marketing, ya mungkin dia nggak ngerti gitu loh. Jadi, atau manajemen, atau yang lainnya. Jadi, hati-hati untuk tanya sama teman, selalu cross-check, tapi teman itu tentunya. Kalau banyak yang jago-jago, tentunya kita bisa sedikit dapat ilmu dari mereka. Ya, kita coba cross-check dan kita coba praktekkan. Benar nggak apa yang dibilang teman ini? Ya, bisa tanya-tanya ke saya sama Mas Erwin juga untuk klarifikasinya. Ya, sip ya. Alright, nah kemudian dari sekolah atau kuliah, kalau teman-teman punya waktu, mungkin oh, saya masih usia masih muda, bisa masuk ke desain komunikasi visual atau jurusan fotografi, meskipun sudah sangat sedikit sekali. Uh, mungkin seni rupa tapi sekolah sama kuliah sekarang sudah tidak mencukupi saya pikir ya uh, dan membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman pintar-pintar pilih kuliah jangan sampai uh, uang dan apa segala macam uh, juga habis tapi di kuliah itu paling bagus kalau kita belajar bergaul, bersosialisasi, mem uh, teamwork ya, bekerja karena fotografi itu seringkali kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita kerja sendiri itu uh, keterbatasan, jadi sampai satu tahap doang. Tapi kalau kita uh, fotografi, terus kemudian kita bekerja sama dengan teman-teman yang mungkin di bidang lain, nanti terus bisa digabungin. Misalnya, contohnya food photographer selalu perlu food, art, uh, food stylist, dan kemudian uh, kalau sukanya fashion, selalu bekerja dengan makeup artist. Jadi kayak gitu-gitu tuh, uh, dari pertemanan, dari kuliah itu bikin kita waktu keluar itu bisa lebih enak, itu ya. Banget untuk belajar fotografi. Thank you, teman-teman yang sudah hadir. Ya, silahkan eh, masuk, dan kemudian kalau ada komentar atau pertanyaan, silahkan ajukan. Nanti saya akan scroll balik lagi. Oke, nah kemudian eh, ada pertanyaan yang satu lagi. Ini agak panjang ya? Ya, jadi pertanyaannya adalah sekilas. Bagaimana mengelola bisnis fotografi dari berbagai segmen, ya, Gak cuma hobi saja, tapi itu. Jadi lucu juga ya, ternyata di komunitas banyakkan eh, teman-teman ingin tahu cara cari duit dari fotografi. Sebenarnya sudah ada konten yang seperti itu, teman-teman bisa nonton cara cari uang dari fotografi. Meskipun ini titlenya tulisan yang ngobrol santai, tapi saya udah nonton lagi. Kayaknya kita nggak santai-santai banget tuh. <laughs> Kayaknya tetap serius ya. Itu adalah bawaan saya sama Mas Erwin. Jadi. Uh, mungkin di live stream ini agak bisa lebih ini tapi kalau di waktu syuting ini jadi ini tapi isi-isinya teman-teman bisa lihat ini cukup lengkap sih sebenarnya apa aja tapi tentunya saya mau meringkas buat teman-teman yang sudah ada di sini nah, pertama potensi untuk menambah penghasilan adalah bekerja jadi fotografer ya soalnya kenapa karena saya enggak menganjurkan teman-teman untuk langsung berbisnis fotografi meskipun kalian merasa saya sudah jago gitu loh tapi ingat loh, kalau kita merasa sesuatu, itu kan kita sendiri bias bias kita 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 tuh jelek banget menilai diri sendiri itu jelek banget. Iya <laughs> gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang yang kurang PD, orang yang minder itu menilai dirinya sendiri jelek kan kalau orang minder. Tapi kalau orang yang agak sombong dia menilai dirinya the best. Ya jadi agak susah gitu loh. Susah eh, bisa menilai diri sendiri pas kita di posisinya. Kalau kalian memiliki kemampuan, men bisa menilai diri, self-introspection yang mendalam tentang diri kita. Itu kalian top, ya, nggak masalah. Tapi, jarang sekali bisa terjadi seperti itu. Makanya, uh, saya pikir banyak orang sebenarnya tidak bisa berbisnis, gitu loh. Jadi, kadang-kadang jangan paksain untuk berbisnis, gitu. Jadi cara pertama supaya kita nggak pusing sebenarnya dan ini awal untuk bagus untuk teman-teman menjadi fotografer profesional atau cari duit ya bekerja sebagai fotografer kita harus kayak melamar kerjaan biasa aja misalnya kita lihat oh wedding fotografi yang paling top itu perusahaannya siapa ya kan banyak yang besar-besar kan ya kan jadi kita bisa bekerja dulu. Karena mereka kalau udah terkenal pasti membutuhkan fotografer tambahan karena fotografer itu kerjaan yang nggak bisa di otomit, oto, otom, uh, lah ya pokoknya kayak gitu ya nggak bisa di otomatisasi jadi <laughs> jadi jadi kalau fotografer utamanya lagi sibuk udah ada schedule terus tiba-tiba ada orderan oh tanggalnya masih segini nih terutama wedding yang sensitif terhadap tanggal otomatis mungkin kita kalau dinilai oh kita punya skill unit nanti akan kita akan ditawarkan. Nah, kita bisa dapat job di situ. Jadi bekerja. Nah, bekerja sebagai fotografer kadang-kadang kurang kurang glamor. Kita pengen usaha kita nama saya sendiri. Saya mau Encin Photography misalnya atau apa? Siapa fotografi Wisnu Photography misalnya. Tapi kita kalau misalnya mau mau nama kita sendiri kita harus tahu bahwa itu luar biasa banyak yang mesti kita urus. Jadi bukan hanya bisa motret, motret itu jadi tinggal cuma 20 persennya aja. Tapi hal yang lain yang perlu kita urus itu banyak banget gitu loh. Banyak banget yang perlu kita urus. Contohnya kita harus urusin penghasilan, pengeluaran accountingnya gimana, marketingnya gimana, cara mempromosikannya gimana, terus salesnya gimana, Nah, setelah kita motor-motor itu, customer service-nya gimana gitu loh? Siapa yang ngurusin? Nah, itu makan waktu semua tenaga. Semua kita nggak bisa kerjaan sendiri, dan itu banyak yang perlu kita pikirin. Jadi, hanya sedikit doang yang kalau kita senang bisnis fotografi, kita mau uh, apa? Uh, kita bayangin, wah, nanti gue punya bisnis fotografi sendiri, gue cuma motor-motor doang. Ya, itu anggapan yang salah, terutama waktu kita mulai pertama-tama itu repot banget untuk bisnis fotografi karena kita mesti urusin hal-hal yang justru selain fotografi. Kalau kita hire semua orang, misalnya oh marketing satu orang, satu orang, semuanya orang. Itu kalau kita nggak punya nafas panjang, kita maksudnya duit kita nggak banyak, modal kita nggak banyak, mungkin kita berapa bulan juga udah kehabisan modal karena untuk bayar gaji pegawai padahal kita punya klien nggak terlalu banyak. Oke, kemudian yang kedua, yang kedua adalah kita bisa menjual karya foto kita sebagai stok foto. Tapi kita lihat ya kalau di Instagram orang yang membagikan foto yang bagus-bagus secara gratis itu banyak banget. Jadi kemungkinan besar kita bisa jualan, foto kita bisa terjual itu sangat kecil. Kalaupun kita terjual mungkin berapa dolar ya mungkin kita, dan dapat komisi dari dari situ misalnya kejual 10 dolar. Oh dapat komisinya 10 persen, kita cuma dapat satu dolar doang setiap penjualan misalnya. Contohnya sih, seperti itu nah memang ada beberapa yang lebih privilege foto-foto misalnya foto jurnalis yang breaking news kalau misalnya kita lagi foto di mungkin kita ke Afghanistan sekarang lagi rame di situ ya ada evakuasi nah itu kalau kita foto-foto di sana ya mungkin kita bisa dibeli ya banyak karya kita dibeli oleh majalah-majalah atau uh, publikasi online yang ternama di dunia Cuman bayangin kita resiko kita ke bekerja di sana ya, motret di sana gitu loh. Tapi kalau foto-foto yang generik yang uh, ya istilahnya siapapun bisa motret gitu, itu persaingannya luar biasa besar. Jadi tapi kadang-kadang ya Mas Erwin ada bilang kalau foto kita daripada di hadis gak diapa-apain kita mau jual tidak ada salahnya jual di stok foto juga sih saya pikir. Tapi jangan mengharapkan... Uh, bisa mendapatkan banyak hal, jadi justru itu yang menarik. Jadi, tiba-tiba kita mungkin setahun kemudian kita lihat, wah, ini ternyata terjual banyak gitu ya. Oke, itu yang satu. Kemudian jual jasa fotografi. Nah, jual jasa fotografi itu sesuatu yang paling uh, memungkinkan ya, selain fotografer. Uh, Misalnya, wedding, potret, siapa yang perlu? Ada yang perlu pas foto, atau yang perlu wedding? Perlu foto jasa foto produk karena sekarang ini online lagi booming ya semua orang perlu jasa produk e, fotografi ya mungkin kita bisa menawarkan ke toko-toko yang terutama yang baru-baru usaha-usaha baru mau gak di foto bagus mungkin karena kita pemula mungkin kita nggak 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 e, bisa cas terlalu mahal ya karena advert expertise kita masih kurang gitu ya tapi itu bisa jadi e, menjadi tambahan seperti itu nah fotografi sebenarnya itu bisa di e, dimanfaatkan untuk mendukung usaha kita. Jadi mungkin kita punya usaha, ya atau orang tua kita punya usaha, keluarga besar kita punya usaha sesuatu. Mungkin kita punya usaha real estate, ya kan, jual beli rumah. Nah kita foto rumah yang akan dijual itu dengan sangat bagus. Nah itu orang jadi tertarik membeli sedikit lebih mahal misalnya. Atau food photography, ternyata istri kita pintar bikin sambal dan kita bisa foto sambalnya dengan lebih menarik. Kita tidak secara tidak langsung dapat duit dari sana ya itu juga sangat bagus sekali menurut saya sih ya dan kemudian seperti saya dan Mas Erwin yang di sini selain YouTube ya kita juga mengajar membuat aktivitas fotografi itu juga bisa ya meskipun tidak gampang menjadi guru itu kita tentunya perlu ada skillnya dulu nih semuanya selain punya skillnya kita harus bisa mengkomunikasikan kenapa misalnya Kenapa saya settingnya seperti ini? Kenapa lightingnya ditaruh di se -se seperti ini? Nah, kita harus menjelaskan kepada teman. Jadi kita nggak bisa bilang ya pakai feeling aja ya gitu. Jadi agak susah kadang-kadang mentranslate apa yang dipikirin kita ke murid supaya dia bisa mengerti. Ya. Jadi komunikasi skill ini yang uh, untuk berpotensi untuk menambah uh, menjadi ini. Oke, okay? cukup jelas ya. Nanti bisa ditonton konten yang ini. Oke, okay. oke, okay, nah Peter Kembe ya Pak, berkomentar bahwa ngurus tim atau orang paling susah, benar. Kalau kita berbisnis, otomatis kita membangun usaha, kemungkinan besar kita tidak sendirian, one man show itu istilahnya kita nggak mungkin, kita bakal roboh ya, karena mengurusi terlalu banyak hal. Jadi minimal satu, dua, tiga, nah itu teamwork itu untuk supaya mereka semuanya senang dalam tim, bisa semangat termotivasi ya satu tujuan itu sangat susah sekali makanya interview di eh, magang di berapa bulan dulu seperti itu teman ya oke okay. nah ini zona pemula pak Ence make money dari mentor fotografi ya eh, sejak saya pulang dari Indonesia dari info fotografi jadi ada eh, waktu itu saya pas pulang itu banyak sekali yang ingin belajar fotografi semua orang menenteng DSLR tapi Uh, mereka bingung cara pakainya. Dari situ, justru saya iseng-iseng -isen ada yang mau belajar, gak ternyata ada ada yang muncul dua tiga orang, dua tiga orang terus kemudian jadi rutin ya, jadi lebih banyak ini. Jadi, saya uh, kebanyakan main income source-nya dari, uh, dari mengajar fotografi ya, meskipun sempat vakum karena PPKM. Tapi benefit buat kalian, karena saya jadi di YouTube ya, ya. Thank you. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut. Nah, sekarang tentang gear nih. Tadi saya udah bilang bahwa untuk memulai fotografi kan perlu kamera. Dan ada pertanyaan yang cukup bagus dari Avaldi. Secara overall, di rentang harga yang hampir mendekati pilih DSLR semi pro yang second teknologi lama atau level bawahnya entry level tapi baru gitu. Nah, ini pertanyaan yang saya pikir um, sangat sangat penting kan karena harganya sebenarnya sama gitu loh. Yang lama tapi pro, yang baru uh, tapi entry level, yang mana? Nah, saya menjawab berdasarkan pengalaman saya aja. Dulu di tahun 2009 saya membeli Canon EOS 40D. Nah, sekarang Uh, udah 90D ya, jadi udah 50-60. Nah ini adalah kamera semi-pro. Nah saya pakai itu saya senang, saya tidak salah beli itu waktu itu karena sesuai dengan budget dan kebutuhan saya. Dan kemudian uh, waktu saya kerjaannya cukup banyak dan saya, mem saya mulai ngeri kalau cuma pakai satu kamera. Ngerinya kalau misalnya uh, karena banyak dipakai kameranya suatu saat tiba-tiba ngambek, saya perlu cadangan. Dan untuk itu daripada saya beli uh, yang sama, saya pikir saya coba yang lebih baru, yang entry level mungkin sedikit lebih baru ya mungkin teknologinya megapikselnya lebih banyak, mungkin ISO tingginya lebih bagus dan uh, seperti saya beli satu lagi, mereknya tentunya sama ya kalau nggak sama uh, saya nggak bisa ganti lensa. Jadi itu uh, makanya jadi repot kalau misalnya uh, apa punya kamera yang beda-beda. Nah akhirnya Canon. Canon yang entry level kayak seperti 600d dulu atau di Amerika tuh namanya Rebel ya Rebel. Kalau teman-teman beli kamera Canon ya terus tulisannya ada Rebel Rebel ya itu itu sebenarnya pak untuk pasar Amerika, cuman terus diselundupkan masuk ke sini dijual dengan lebih murah sama aja sih, tinggal cari aja padanannya. Dan pengalaman saya sih sebenarnya saya sedikit agak menyesal. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan pandangan teman-teman pada umumnya yang mungkin eh, teknologi baru itu dan meskipun e, pemula itu lebih bagus ya. Tapi saya agak menyesal karena build quality-nya beda. Jadi kalau untuk bekerja meskipun teknologi yang lebih baru, orang-orang profesional itu kayak dulu saya waktu bekerja lebih mementingkan ketahanan fisiknya dan kemudian kelengkapan tombol-tombolnya, kinerjanya, baterainya, ukuran baterai saya nggak mau kalau misalnya lagi asik syuting tiba-tiba baterai out gitu. Nah, kamera yang kecil ini ini kinerjanya ada sedikit shutter lag dan uh, dari tubuhnya itu agak sedikit ringkih. Jadi kalau yang 40D saya kebanting juga, saya cuma santai aja karena saya tahu kamera itu akan survive. Tapi kalau yang ini kebanting saya udah worry gitu. Jadi untuk bekerja sebenarnya saya pikir mendingan yang tahan banting gitu. Mungkin uh, teknologi agak sedikit, mungkin ini kan beda berapa tahun ya gitu. Teknologi agak jadul tapi dia ketahanan bantingnya lebih kuat untuk bekerja. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bukan untuk bekerja, untuk hobi, dan kita justru tidak mau yang kamera yang besar, yang kekar, tapi kita suka nih teknologi yang baru, supaya kita bisa ngobrolin ke teman-teman. Ini gue punya kamera teknologinya baru loh, bisa gini-gini. Nah, itu yang memang lebih bagus yang eh, yang ini. Jadi di fotografi atau dalam memutuskan untuk membeli kamera atau apa, itu selalu jawabannya sebenarnya itu tergantung gitu loh. Jadi kadang-kadang sulit untuk menjawab pertanyaan misalnya cuman seperti ini tapi saya tidak tahu si Avaldi ini akan melakukan menggunakannya untuk keperluan apa. Jadi dua-duanya adalah keputusan yang valid tinggal tergantung dari situasi dan kondisi ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu ini ada pertanyaan dari Calvin Williams. Tadi saya juga ada lihat ya, Calvin Williams hadir. Um, Koh, apakah lensa-lensa manual di bawah satu juta seperti Mike tujuh artisan Fujian CCTV ya, ya namanya juga lensa CCTV ngapain beli untuk kamera ya? Jadi meskipun bisa dipasang di kamera, tapi itu bukan untuknya ya. Jadi ya uh, worth it untuk dibeli ya. Saya tertarik untuk membeli soalnya. Mungkin saran konten bahas gear murah yang ratusan ribu, mic, tripod tas kamera untuk pemula ya. Kalau ada kesempatan dan kalau soalnya kalau yang gear-gear yang dibahas di info fotografi kebanyakan kan karena kita dipinjami alat ya. Dan kemudian juga saya kebetulan punya waktu dan kemudian saya merasa oke okay, ini eh, sesuatu yang murah tapi bagus untuk kita review, kita akan review ya eh, di masa depan. Nah eh, menjawab pertanyaan itu, itu kebetulan eh, dalam eh, beberapa hari yang lalu dan mungkin ke depannya saya juga banyak eh, bisa mereview lensa-lensa tujuh artisan yang baru atau tt artisan karena dari prinsipalnya dari pabriknya di perusahaannya di Cina itu setelah menghubungi saya dan mereka mengirimkan beberapa sampel untuk saya coba jadi salah satunya yang tujuh artisan 50 mm f 0,95 nah meskipun saya tidak bisa menggeneralisasi ini pertanyaan kan watch ini benar-benar sweeping banget ya maksudnya make kan make itu lensanya banyak banget ada yang bagus ada yang jelek eh uh, tujuh artisan juga, Fujian juga ya. Jadi banyak banget. Tapi saya bisa sedikit kasih gambaran ke teman-teman apa sih bedanya lensa-lensa yang uh, yang dari yang murah-murah itu. Nah, ya saya anggap ini termasuk murah ya. Jadi yang uh, di bawah 3 juta lah, nggak nggak di bawah satu juta. Nah, pertama adalah di bukan terbesarnya biasanya dia berpenda. Jadi dia tidak tajam banget. Kita lihat ini ada sedikit, saya besarin sedikit. Ini ada sedikit berpendar ini, ini kayak glowy gitu. Dan di bagian yang fokus, saya fokus di sini, itu tidak kontras. Jadi yang hitam itu tidak hitam tapi kayak abu-abu. Jadi kontrasnya rendah. Kalau teman-teman bisa baca MTF chart, biasanya dia di dari 0 sampai 10, tingkat kontrasnya dia di 5. Jadi 5 itu ya sedang aja. Seperti itu. Nah, Kemudian ada chromatic aberration di live stream ini susah lihatnya tapi kalau kita lihat di bagian kontras ada sedikit ungu gitu ya tapi uh, lensa ini lumayan bisa mengendalikan itu tapi banyak lensa-lensa yang murah mungkin yang di bawah satu juta kita akan melihat meskipun dia 1,4 ya itu uh, ada chromatic aberrationnya. Jadi ada hijau atau ada sedikit warna-warna yang ha gak harusnya muncul itu biasanya seperti itu. Oke. Okay. Nah yang kedua, yang kedua adalah um, lensa murah itu lebih cepat flare. Jadi kalau misalnya di f 0,95 ini saya sengaja di ada matahari dari jendela di, di tempat saya ini. Nah ini jadi flare ini, jadi kayak ada kabut gitu. Jadi fotonya juga jadi gak jelas. Nah kalau saya tutup jadi f 2,8 atau f 4 ya itu menjadi sangat tajam dan sangat berbeda sekali. Padahal foto yang sama. Nah itu juga sesuatu kelemahan. Tapi lucunya, yang berpendar kayak gini, yang berpendar seperti ini, dan kemudian flare kayak gini, kadang-kadang dicari oleh wedding photographer atau portrait photographer. Karena itu sudah tidak ditemukan di lensa-lensa mahal. Jadi kalau kalian beli lensa yang mahal, dia tidak berpendar. gitu. Jadi lucunya dulu, dulu ada istilah yang namanya Leica Glow. Leica Glow itu adalah lensa Leica yang dulu banget yang mungkin dibuat 60 70 tahun yang lalu. Nah, dia akan menghasilkan hasil kayak gini. Ini adalah kelemahan lensa. Tapi dianggap ini keren, ini Leica glow gitu. Jadi kalau kalau teman-teman suka klasik gitu ya, justru bukan soal menurut saya sih soal menurut saya gini. Mahal atau enggaknya suatu lensa itu tergantung dari ongkos produksi dan apakah produk itu merupakan barang mewah atau barang mainstream gitu. Kalau barang mainstream berarti dicetak untuk e, dibuat untuk mass market untuk untuk ban, dibikin banyak banget untuk menjangkau banyak banget. Nah, itu harganya murah. Sedangkan kalau dibuat cuman jumlah terbatas itu jadi harganya mahal, tidak terlepas dari kualitasnya itu sendiri gitu loh. Jadi itu. Jadi belum berarti ya jawabannya salah satunya poinnya adalah dia punya karakter tertentu dan harga bukan berarti e, kualitas, tapi harga menentukan, eh bukan, e, harga bukan kualitas, tapi yang paling penting kalau kita beli lensa adalah melihat karakternya. Kita mau yang gaya jadul atau e, gaya sekarang. Kalau yang gaya sekarang saya coba misalnya 51,2 dari Sony ataupun dari Nikon, dari Canon yang RF mount, itu tajam banget, gak ada flare, gak ada chromatic aberration, itu super siap. Gitu. Kalau kita mau yang super siap, bad luck. Kita mesti bayar mahal untuk itu. Tapi kalau kita bisa terima Laika, bukan Leica glow, sih. ini tujuh artisan glow, ya itu dengan harga yang lebih murah ya kita bisa. Ya jadi ini juga sama. Ya kurang lebih. Jadi sangat blur sekali ini, bisa dibilang kayak bouquet monster ya. Jadi hampir nggak kelihatan ini ininya. Oke. Nah, kemudian ya sekilas info yang setelah saya review tujuh artisan, ternyata banyak yang ingin order dan kita uh, bisa uh, pre-order. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya mau pesan lensa ini tujuh artisan, dia punya ini, teman-teman bisa kontak si Isan Ya kurang lebih pre-order tiga empat minggu. Yang batch pertama kita sudah fulfill ya, sebagian sudah menerima lensanya dengan baik. Jadi dia punya mount untuk Sony E, Fujifilm X, Canon S dan segala macam. Menurut saya sih. Dengan harga di bawah 3 juta ini sangat bagus sekali. Harga eksaknya nanti coba tanya si Isan. Seperti itu. Jadi ini lensa yang saya pernah review. Nanti teman-teman bisa nonton reviewnya. Jadi ini mewakili mungkin e, bisa menjawab pertanyaan Calvin ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Calvin yang menyatakan bahwa apakah lensa-lensa manual yang ini tinggal di, bisa diterima enggak e, apa, kelemahannya itu. Ya kalau misalnya bisa diterima bahwa dia ada sedikit kelemahan tidak seperti uh, yang lensa yang itu yang modern ya itu uh, bisa oke okay. oke okay, kita lihat ada komen apa Al-Mahdi purnama dream lens rule ya ya yeah, thank you ya yeah, uh, minolta md rokor mainstream ya yeah. lensa <laughs> lensa lensa lama sekarang ini uh, ini oke okay. Oke okay ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan tapi saya habiskan pertanyaan-pertanyaan eh, yang eh, masuk dari community dulu ya. Nanti kita lanjut. Oke, okay, thank you. Nah, Jonas Raven menanyakan bahwa continuous lighting sebenarnya hati-hati teman-teman tentang spelling-nya. Kalau ngomongin eh, maksudnya pencahayaan itu lighting tanpa n. Kalau misalnya ada n-nya di sini itu adalah eh, petir ya, continuous petir ini ya lightning beda sama lighting. Jadi kalau di fotografi lighting apa yang bagus untuk pemula? Lebih oke okay point source atau light panel? Perbedaannya apa? Saya kurang tahu point source itu maksudnya apa. Tapi light panel mungkin seperti ini ya karena ada panel light-nya. Nah, biasanya yang light panel seperti ini ini biasanya untuk syuting video kalau kita perlu terang banget menerangi seluruh ruangan karena dia besar dan menyebar. Tapi kalau yang seperti ini yang sempat saya review juga colbor ini dia itu lebih terpusat kita bisa mengarahkan. Jadi mungkin yang seperti point source kita bisa mengarahkan karena ukurannya gak terlalu besar dan biasanya kalau lampu-lampu seperti colbor ini punya benefit dia bisa kita pasang dengan softbox, kita bisa pasang dengan hal-hal yang lain sehingga kita bisa mengarahkan cahayanya. Oh, lu sinarnya ke sini aja. Nah, itu beda antara dua ini kalau kita mau bikin sesuatu yang artistik untuk foto produk atau foto potret saran saya adalah yang kolbor ini yang modelnya kayak gini yang kita bisa ganti-ganti depannya tapi kalau kita untuk misalnya bikin video podcast misalnya seperti yang Deddy buzir gitu ya atau yang semuanya terang deh pokoknya bukan ada sebagian terang gelap gitu nah ini mungkin perlu beberapa light like panel jadi itu perbedaannya ya Oke. Okay. Right. Oke, okay, thank you. Calvin pertanyaannya dan kemudian ada komentar juga tentang lensa uh, 7 Artisan 51,1. Nah, kalau ini full frame, kalau misalnya teman-teman mau yang full frame, punya kamera full frame, jangan yang tadi, yang tadi untuk APS-C yang saya uh, tadi ini Oke. Okay. Thank you untuk tambahannya. Oke. Okay. Oke, okay, saya kasih tunjukin uh, ini adalah hasil dari um, Pakai kolbor itu, ya, ya. Jadi gini, mungkin pertanyaan lanjutannya gini. Ap, e, untuk lighting bagusan pakai ini atau pakai flash? Jawabannya adalah um, seharusnya pakai flash ya, karena ini saya pakai isonya ISO 1000. Karena lighting yang kontinu seperti light itu kekuatannya rendah. Kalau subjek saya tidak bergerak, saya bisa menggunakan tripod. Tapi kalau subjeknya saya bergerak seperti potret itu terlalu beresiko menggunakan shutter speed lambat ya oke jadi flash tetap lebih profesional lebih lebih keren untuk fotografi meskipun ya kalau kita lihat dari ukuran segini ya ISO 1000 kalau kamera-kamera zaman sekarang sih sebenarnya udah clean banget gak masalah ya kayak gitu ya oke lanjutkan sedikit lagi tapi sebenarnya ini ada pertanyaan ya dari Erwin Setiawan saya belum coba 60 mm f 2,8 makro, tapi sepertinya kualitasnya bagus, ya untuk subjek-subjek kecil, ya kalau kita perlu agak dekat syutingnya itu bagus, terutama kalau kita pakai f 5,6 itu enggak terlalu masalah, ya, ya bisa hemat juga sih. Oke. Okay. Oke. Okay. Um, satu hal yang saya masih ngomongin juga ya kalau lensa e, lensa lensa tujuh artisan yang murah meriah itu tidak bisa autofocus Jadi teman-teman mesti muter sendiri sampai tajam pakai kekuatan mata kalian baru jepret. Ya, kalau yang yang modern itu tinggal titik tirit udah fokus. Ya, jadi itu kalau misalnya gear yang mahal kita sebenarnya membeli convenience sesuatu ya semuanya juga gitu sih peraturannya kalau misalnya kita mau nyaman ya kita mungkin naik Pesawat kita akan naik yang eksekutif atau bisnis kelas. Nah, itu kan harganya beberapa kali lipat, gitu ya. Tapi tujuannya sebenarnya sama, kita menuju ke suatu tempat, ya. Misalnya, kita foto makro, ya, kita bisa foto bagus juga dengan gear-gear murah, cuma lebih repot, gitu ya. Istilahnya oke, itu dia. Nah, pertanyaan dari Lisa Dharma Saputri, Ko mau tanya, apakah ada pengaruhnya menggunakan lensa?" menggunakan kamera lensa bagus dengan lensa biasa untuk satu foto. Yang ujung-ujungnya masih diedit juga dan apakah editan masih perlu untuk mempercantik foto seperti landscape. Terima kasih Ko. Nah, saya sudah jawab yang pertanyaan pertama tadi ya. Saya sudah udah jawabin ya Lisa. Ya, karena itu bedanya kalau yang ba yang uh, baru atau mahal itu di bukan terbesarnya itu tajam sekali. Kalau lensa yang uh, jadul ya agak blur <laughs> ya itunya dan kemudian manual fokus agak repot nah tapi apakah semua foto perlu diedit nah kalau kita pakai kamera dan lensa yang bagus keperluan untuk mengeditnya jadi lebih dikit gitu loh dan lebih gampang gitu jadi kalau kita foto dengan kalau udah fotonya kurang tajam karena kita punya gear yang ini kita bisa pertajam kita bisa bikin dia mungkin kelihatan lebih better. Tapi ada ada batasnya di mana kalau lensa yang lebih bagus, kamera yang lebih bagus, dia menangkap detail yang lebih besar. Itu akan sangat kelihatan kalau kita cetak besar. Jadi tergantung juga kebutuhan kita nanti ini fotonya bakalan ujung-ujungnya kemana gitu loh. Kalau ujung-ujungnya dilihat melalui HP itu enggak terlalu kelihatan. Tapi kalau misalnya kita untuk cetak besar itu akan kelihatan. Ada beberapa hal juga masalah tentang warna. Jadi kalau lensa-lensa yang lama mungkin warnanya itu agak sedikit melenceng, gitu loh. Jadi, di, di, kalau ketemu cahaya tertentu, dia jadi berubah. Nah, itu juga bisa. Tapi, eh, kalau untuk foto-foto, semua foto, apakah perlu dipoles? Menurut saya, sedikit banyak perlu. Makanya, di fotografi digital, kita sangat perlu mempelajari fotografi digital, dan jangan takut untuk belajar eh, editing. Jangan takut untuk sedikit-sedikit eh, aja, gak masalah, tidak perlu sampai. Expert dalam Photoshop gitu, tapi setidaknya kita bisa membetulkan foto dan sebagainya. Ada live streaming khusus untuk editing foto yang saya lakukan. Terus kemudian saya juga bikin workshop Lightroom itu untuk pemula atau profesional yang untuk awal-awal itu sudah sangat bagus banget, ya seperti itu. Oke, ini ada komentar juga dari Arian Digeng. Thank you untuk ininya saya pakai tujuh artisan makro udah oke okay banget, ya. Oke, okay. thank you. Nah, terus ini ada pertanyaan nyambung lagi nih dari studio production 88. Pertanyaan sederhana, ini masalah selera untuk Koence secara pribadi lebih suka edit foto menggunakan preset yang ekstrim atau edit tipis. Nah, untuk jadi kembali lagi it's depends, tergantung lagi. Jadi um, untuk info fotografi saya uh, jarang edit ya. Kalau misalnya fotonya terlalu gelap saya mungkin edit terang ya, tapi saya jarang edit tontonnya seperti saya review Nikon Zfc yang terakhir ini itu enggak ada editan ya cuman saya kadang-kadang eh, jadi agak enggak eh, enak sama modelnya karena ada beberapa jerawat tipis yang saya enggak ilangin kenapa kadang-kadang soalnya gini untuk review kan kalian pengen tahu ya maksudnya kamera dan lensa ini kalau buat foto itu hasilnya seperti apa gitu kalau saya udah editing pakai eh, edit preset yang ekstrim, atau kita poles sampai mulus banget, gitu, sampai tajam banget dan mulus banget. Itu kan jadi saya mereview software, ya, saya mereview kemampuan saya editing. Jadi, saya berusaha untuk apa adanya, untuk teman-teman juga, kan? Teman-teman pengen tahu the real story, kan? Kan, kita info fotografi berusaha untuk memberitahukan yang kebenaran dan... Meskipun kalian perlu cross-check juga, karena kebenaran menurut kita, kan mungkin kita ilmunya masih, istilahnya relatif rendah lah. Istilahnya, <gak>, gak terlalu tinggi banget, mungkin banyak yang lebih tahu dari saya. Nah, jadi kita berusaha untuk memberikan itu. Jadi, saya sendiri eh, jarang menggunakan preset yang ekstrim, terutama untuk foto-foto yang saya showcase di info fotografi. Nah, eh, mungkin saya bukan berarti anti preset yang ekstrim, mungkin suatu saat, misalnya suatu mungkin saya mau bikin buku fotografi ya mungkin foto saya random banget nih warnanya beda-beda banget nih saya mau agak samain mungkin saya pakai preset yang sama supaya hasilnya bisa sedikit lebih nyambung gitu loh jadi istilahnya lebih nyambung atau kadang-kadang hitam putih kalau hitam putih saya suka edit lebih kontras nah itu akan berbeda sekali dengan foto asli yang dari langsung dari kameranya itu terus terang seperti itu tapi tergantung keadaan dan situasi ya Selamat malam ya teman-teman yang baru masuk jangan khawatir bisa ikut salam bisa tuliskan teman-teman uh, dari mana nontonnya ya. Oke, okay, thank you ya. Yeah. Ya, yeah, oke. Okay. Nah, terus ada yang lucu juga nih. Jadi ada komen di sini. Ada komen dari Atsari Tamsir di uh, video yang baru saya upload juga nanti teman-teman bisa nonton. Tapi nanti jangan setelah live stream ini ya. Nikon JFC 28 mm ini, terus ragu kameranya memang bagus. Apa model yang cantik WKK WKK? Ini saya agak sedikit tersinggung dengan ininya. Tahu nggak saya tersinggung kenapa? Karena dia tidak tidak memikirkan man behind the gunnya. Dia tidak memikirkan saya. Jadi malah menurut dia antara kamera yang bagus atau modelnya. Dia tidak memperkirakan encin ya sebagai fotografer ya. Jadi, <laughs> jadi jangan begitu ya, ya kan? Karena gini, makanya skill itu penting. Bukan berarti kalian beli Nikon Z FC dan 28 ini terus kalian bisa foto sebagus ini ya kan atau sejelek ini ya tergantung kalian melihatnya dari atas atau dari bawah. Jadi um, juga uh, skill kalian jadi kalau misalnya untuk bikin bisa bikin foto yang bagus bukan hanya kameranya saja cuman yang penting adalah saya menunjukkan oh, of the kameranya gimana terus perhatikan ergonomi dari kameranya desain dari kameranya itu kadang-kadang kita lihat reviewnya gitu nah soalnya hasil foto itu terutama kalau kita bandingin misalnya review-review yang berbeda yang teman-teman eh, yang mungkin yang lain atau yang luar negeri seperti itu kan Uh, image quality, uh, image sampelnya kan berbeda-beda. Mereka foto berbeda-beda. Tapi yang sama itu semua adalah bagaimana handling kameranya segala macam. Dan juga uh, pastikan tahu itu mereka editan atau enggak gitu loh. Kalau misalnya mereka biasanya editnya uh, dengan preset ekstrim, kadang-kadang susah untuk menjudge bahwa oh itu adalah yang sebenarnya. Ya itu yang lucu. Nah tapi saya juga menjadi lebih sedikit semangat karena ada Hans Nielsen yang uh, ini menuliskan ya thanks for showing pictures like out of the camera and not pictures overdone in processing. Jadi ini menandakan bahwa apa yang dilakukan info fotografi untuk review itu sebenarnya udah cukup benar dalam ini. Jadi sebenarnya saya uh, cukup gembira di tengah uh, di di mana di Instagram segala macam semuanya kan heavy editing ya kalau kita lihat sangat pentingkan dalam post processing sedangkan ada yang orang yang uh, me, apa menghargai gitu ya jadi itu seperti itu oke okay. alright nah <laughs> oke okay, itu ada per, ada pertanyaan ya nah itu dari Bima koirot berarti berarti Bapak tim SOOC ya ya yeah, it depends it depends ya tapi gini logika saya gini kalau kita bisa bagus dapat bagus dari kamera secara langsung untuk apa kita berlama-lama di editing kecuali kita memang sukanya editing kalau saya lebih suka fotografi tapi banyak fotografer yang suka editing karena dia mungkin latar belakangnya dia memang Photoshop dia kuatnya di Photoshop atau dia di desain jadi fotografi itu cuma untuk mengambil data dan kemudian nanti akan diproses menjadi sesuatu yang mungkin berkarya lebih dari itu. Nah itu adalah Digital artis itu tidak ada salahnya. Itu masih kita masih satu keluarga nih. Kita masih istilahnya, kalau kuliah tuh fakultas seni rupa, satu gedung gitu, satu satu lantai mungkin ya. Jadi istilahnya gitu, jadi tergantung di kebutuhan. Tapi saya lebih senang sooc gitu daripada harus edit banyak-banyak habisin waktu. Kadang-kadang pilih preset aja, lama tuh. Ini cocok gak? Ini gak cocok. Ini cocok, ini gak cocok. Ini saya suka birunya, tapi kuningnya gak enak. Nah, itu kan lama gitu capek gitu ya, ya itu jadi sedikit curhat ya, oke, okay. ya jadi review memang seharusnya saja, tapi karya akhir persoalan lain ya, benar ya tim ini, tim basic editing ya, ya basic editing oke okay lah ya, hilangin sedikit jerawat segala macam ya, alright tapi kalau udah mengubah bentuk menghilangkan terlalu banyak mesinnya misalnya orangnya mesinnya punya jerawat eh apa keriputnya cukup banyak garis-garis muka terus kita ilangin semua garis mukanya sampai dia kayak barbie gitu jadi agak gimana gitu ya menurut saya ya. Jadi enggak representatif. Tapi ya itu eh, bisa jadi perdebatan ya. Jadi tergantung lagi ke masing-masing. Oke. Okay. Oke, ini e, satu pertanyaan saya jawab dulu sebelum saya ini. E, bang yang perlu didahulukan apa upgrade grade atau upgrade skill? Nah, pertama kalau kita udah beli kamera dan kita belum memaksimalkannya, tentunya kita upgrade skill. Nah, kalau misalnya skill kita sudah e, mentok, udah maksudnya kamera ini tidak bisa melayani saya lagi nih, karena saya udah skillnya saya misalnya. Contoh, saya foto, perlu foto olahraga. Saya perlu eh, kecepatan tinggi. Eh, kameranya saya yang punya cuma bisa tiga foto per detik. Padahal saya perlunya mungkin enam foto per detik. Nah itu udah kurang. Kita consider upgrade ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, lanjut dulu dari zona pemula. Ini dari dari dua tahun yang lalu. Ininya nggak berubah-ubah. Tetap aja pemula ya si zona pemula ini. Om, gimana caranya bisa beli? Tapi. Be, Uh, beginners itu bagus karena pemula itu ada istilahnya beginners luck jadi selalu ada hokinya. Om gimana caranya bisa beli kamera dan lain sama hal. Ini kan simple sekali kan. Gimana caranya bisa beli kamera tapi menggelitik gitu loh, menggelitik. karena gimana uh, bisa ini dan saya ya tentunya pengen kasih tips ke teman-teman juga gitu loh. Uh, meskipun sulit ya zaman sekarang. Oke pertama gini, bagaimana cara beli gear yang mahal? pertama adalah menabung jadi itu e, dari pengalaman saya saya waktu kuliah mungkin saya part time kerja ya mungkin teman teman ada yang part time kerja segala macam ditabung itu kalian bisa beli itu kamera Canon 40D yang pertama saya adalah hasil menabung habis menabung saya bisa beli itu harganya waktu itu sekitar 10 juta ya kamera semi pro sekarang kamera kamera seperti itu sekitar 15 juta atau 20 juta jadi kita bisa menabung Nah, kedua adalah kita uh, bekerja tambahan, ya. Mungkin cari part-time, part-time mungkin kita udah punya day job, ya, seperti kantoran. Terus kemudian kita cari penghasilan tambahan, mungkin kita punya ilmu apa lagi, kita jual makanan, kita jual jasa tambahan di luar dari pekerjaan kita. Jadi, kita punya pekerjaan lebih gitu, karena kalau kita menabung-nabung saja, itu biasanya kita tidak bisa beli yang mahal banget. Kalau kita beli yang sedang-sedang aja mungkin bisa lah kita masih afford. Tapi kalau kita mau misalnya katakanlah mau beli Leica ya mungkin lihat review-review saya banyak kamera yang mahal-mahal pada teriak-teriak ya. Jadi <laughs> pengen beli tapi uh, ininya dananya jadi kita lebih baik menabung biasanya nggak cukup lagi gitu. karena kita kan terutama teman-teman yang mungkin penghasilnya udah tetap nih kita sisihkan sisihkan untuk di, untuk keperluan kita semuanya Biasanya tinggal dikit gitu loh, dan kalau tiba-tiba kita sakit atau darurat, langsung habis tuh tabungan kita kayak PPKM kayak gini kan salah satunya Nah, jadi kita sebenarnya perlu tambahan duit yang cukup banyak. Dari itu kita bisa tambah kerja gitu loh, jadi agak sedikit berat tapi ya mau gak mau cari tambahan supaya kita bisa dapat ini. Oke, dan kemudian yang ketiga adalah kita juga bisa investasi ya. Kita investasi kalau misalnya kita punya kita bisa sisihkan cukup banyak dari e, menabung dan kita jangan biarkan saja misalnya kita tinggal taruh di bank atau bahkan di bawah kasur misalnya duit kita disimpan itu karena inflasi duit duit kita yang 10 juta terus kemudian 10 tahun lagi kita yang tadinya bisa beli kamera 10 juta sekarang sudah tidak bisa beli kamera yang bagus lagi, gak bisa yang beli kamera yang sebagus 10 tahun yang lalu karena adanya inflasi. Sekarang untuk membeli kamera yang speknya kurang lebih sama, kelas yang lebih sama harus udah 15 juta. Jadi kita jangan simpan duit begitu aja, tapi kita investasikan yang mendapatkan bisa mendapatkan hasil ya entah macam-macam investasi, tapi kalau saya ngomongin tentang investasi yang saya bisa itu jadi di sini bukan jadi info fotografi lagi nanti jadi info investasi jadi ya jadi kacau nanti ya tapi saran saya adalah uh, kalau bisa teman-teman hindari sesuatu yang sifatnya ada probabilitasnya yang terutama yang tinggi misalnya trading atau gambling kecuali kalian benar-benar apalagi gambling gambling sangat saya tidak uh, gambling itu adanya berjudi jadi itu sangat saya tidak uh, sarankan tapi trading itu boleh tapi kalau misalnya kalian hanya sangat tahu persis resiko yang diterima itu apa. Jadi resikonya itu bisa jadi tinggi, high risk bisa uh, high risk high gain, misalnya kayak gitu. Tapi itu belum tentu bisa itu bisa sangat membahayakan duit kalian, tabungan kalian bisa habis. Jadi coba benar-benar uh, perhatikan uh, ini. Tapi tentunya pastikan teman-teman uh, apa penghasilan teman-teman itu, misalnya uang yang kalian dapatkan itu bisa make money buat kalian juga ya dengan investasi ya macam-macam ini bisa belajar nanti di channel info investasi ya kayak gitu ya sip oke lanjut lagi ya oke kenapa dari Ahyadi kenapa kok saya lihat banyak fotografer landscaper banyak sekali yang sangat bagus dan gayanya relatif sama. Tapi yang terkenal dan mendapatkan sponsor hanya beberapa. Apakah sekedar karya yang bagus belum tentu menjual dan bagaimana membuat karya yang menjual? Nah, menurut saya sebenarnya kalau yang fotografer yang mendapatkan sponsor itu itu bukan karena bukan karena karyanya yang menjual sih menurut saya. Bukan selalu karyanya yang menjual ya, tapi apalagi eh, gayanya mirip-mirip kan? Kenapa satu lebih ini? Nah itu karena yang satu yang punya yang mendapatkan sponsor itu karena dia mendapatkan dia memiliki personal branding dan dia men, men, eh, mendevelop eh, personal brandingnya dia. Jadi istilahnya kalau di politik dunia politik Indonesia itu kadang-kadang ada ledekan bahwa pencitraan ya namanya pencitraan itu sama. Jadi citra itu sama dengan brand. Jadi dalam bisnis pencitraan itu ya salah satu yang penting yang membuat kita jadi berbeda dengan yang lain. Jadi apa saja yang bisa ya tentunya kalau personal branding kita setidaknya kualitas karya dan keterampilan kita harus standarnya juga bagus itu pertama. Kalau kita kualitasnya kurang ya kita susah bersaing juga dibandingkan dengan yang top. Jadi kita selalu benchmark kita terhadap orang-orang yang sudah lebih sukses itu gimana. Tapi katakanlah kalau kita kualitasnya sudah sama, nah itu Uh, nanti kita akan dinilai dari otoritas kita di industri atau expertise. Apakah kita seorang pakar atau pakar-pakar yang karbitan gitu ya. Jadi nah pakar ini tidak, otoritas ini tidak bisa di uh, develop dengan misalnya cuma satu hari terus jadi kita jadi pakar gitu. Ya memang karena banyak sekarang apalagi sekarang kan misalnya contohnya pandemi ini tiba-tiba banyak sekali menjadi pakar tentang uh, virus ini ya kan. Itu yang justru jadi menyesatkan. Jadi biasanya uh, kalau di fotografi juga perlu perlu waktu. Kita harus sabar sambil mendaki pelan-pelan. Kita bisa memiliki lama-lama memiliki otoritas di industri ini dianggap ekspertis. Nah, gimana caranya dianggap menjadi suatu pakar? Ya pertama ya um, membuat buku buku fotografi. Kayak saya sendiri kan menulis buku fotografi. Saya sama Mas Erwin menulis banyak sekali buku itu. Terus kemudian sebelumnya di info fotografi blog selain di buku. Dan itu akan menaikkan ekspertis kita. Selain itu, kalau misalnya fotografer yang, misalnya bukan penulis atau bukan pembuat buku, pameran, sering pameran, sering juara lomba foto, dapat penghargaan di mana-mana. Itu adalah menunjukkan dia memiliki otoritas di industri itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat jalur kalian itu lebih kemana untuk membuat citra kalian bisa supaya bisa naik seperti itu. Nah, kemudian networking skill. Networking skill ini sesuatu yang enggak semua orang punya dan atau mau gitu melakukannya. Jadi kayak istilahnya bergaul, sosialisasi. Ini penting banget kalau misalnya orang fotografer yang cuma dia kerja sendiri dan karya-karyanya tidak banyak diketahui oleh orang lain, itu sulit dan dia tidak memiliki banyak teman di bidang itu, itu jadi jarang mendapatkan rekomendasi sehingga kalau jarang mendapatkan rekomendasi ya gak ada yang tahu gak punya pengaruh itu sulit untuk mendapatkan sponsor karena kita juga harus mengerti bahwa merek-merek kamera merek-merek lensa dan sebagainya ingin orang tersebut bisa menye memberitakan kepada pengikut-pengikutnya memberitakan kepada fansnya seperti itu kalau tapi kalau dia tidak memiliki itu tidak memiliki Orang yang kenal dia sedikit, dia kenal orang sedikit, itu akan sulit. Nah ini sulit untuk orang teman-teman yang seperti saya juga sebenarnya seorang introvert yang nggak suka keramaian. Jadi fotografer kan banyak juga yang penyendiri. Nah ini memang harus di uh, discover, harus dicari sama brandnya dan brand itu kan nggak punya waktu untuk mencari, istilahnya um, apa harta pendam gitu. Oh ini ada fotografer yang hebat sekali nih. Tapi dia lagi sama diri gua nih, ya kan? Itu kan hanya diusia ya atau, atau serial silat ya gitu. Jadi saran saya kalau ingin disponsorin atau kita merasa oh kualitas kita udah punya otoritas, nah bergaul lah gitu loh supaya orang lebih banyak yang tahu. Sekarang kan sosial media banyak, jadi berkarya di sosial media dan sebagainya. Ya dan uh, networking skill itu kadang-kadang dianggap sesuatu yang uh, kayak politik ya, kayak misalnya aduh saya nggak bisa menjilat, saya nggak bisa memuji-muji orang lah setidaknya belajarlah maksudnya untuk bergaul ya kan kita tidak perlu menje, me, me, menjadi orang yang fake ya kayak misalnya kita memuji-muji orang tapi dalam diri kita tuh eh, apa kayak misalnya dengki sama dia atau iri sama dia juga itu juga jangan seperti itu juga gitu loh jadi kita harus open mind kita berteman dengan tulus suatu saat dia bisa saling eh, membantu seperti itu oke okay. nah Kemudian uh, kredibilitas atau trustworthiness orang juga pengen bisa dipercaya gitu loh. Kalau orang yang kita mau disponsorin bisa nggak? Sama sih untuk pekerjaan bisa segak si NC itu uh, review ini kamera kamera ini cukup rumit loh. Bisa nggak dia uh, apa punya waktu nggak? Nah kemudian um, kalau dia udah kerjain gitu, misalnya saya udah review uh, buat uh, ini misalnya udah. Kamera ini saya udah review. Nah, kemudian um, tepat waktu dan sebagainya. Dan kemudian waktu dia uh, pinjemin saya lagi, ya kemudian saya coba lagi. Nah, reviewnya bagus atau enggak? Nah, itu kalau misalnya berturut-turut reviewnya bagus, maksudnya bagus bukan berarti cuma muji-muji produknya doang. Maksudnya secara kualitas lengkap lah reviewnya enggak enggak, enggak sembarangan dibikin. Nah, itu. Lama-lama meningkatkan kredibilitas kita. Nah, otomatis kalau udah kredibel, tentunya orang kita bisa bekerja sama dengan brand itu secara long term. Jadi, setiap kita punya produk baru, produsen yang punya produk baru pasti kita dikirim untuk kita uji. Jadi, info fotografi ceritanya seperti itu. Nah, untuk bidang-bidang teman-teman yang lain, dia ya tentunya beda, mungkin beda-beda kasus. Jadi, teman-teman bisa ini oke, dan kemudian keunikan dibanding yang lain, kenapa saya harus mensponsorin, encecin. Kenapa saya nggak mensponsorin yang lain? Nah, mungkin punya sesuatu yang berbeda. Nah, itu yang sesuatu yang berbeda itu yang mesti kalian develop lah. Apalah? Setiap orang kan beda-beda. Kayak saya kan mungkin, ya kayak ginilah, ya <laughs> ngaco-ngaco -ngacong kadang-kadang ya. Oke. Okay. <laughs> Alright. Dan yang ke, yang terakhir, yang teman-teman mungkin uh, mungkin kurang menyadari ya, kita juga kurang menyadari ada elemen luck luck ini berperan mungkin sekitar 20 atau 30 persen. Kita selalu menganggap kalau kita hebat, kita bisa kita termotivasi, kita ambisius, kita akan mendapatkan apa yang kita punya. Tapi ada faktor yang kita tidak bisa kendalikan. ya Karena kalau kita tidak berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, itu kita tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi setiap orang yang punya skill yang sama, mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama sebagai contoh misalnya ada fotografer yang di daerah misalnya dia sangat bagus banget karyanya gitu loh tapi karena dia di kota yang lebih kecil gitu dan daya beli daya beli masyarakat di sana lebih rendah otomatis untuk mendapat klien yang mau membayar sangat tinggi itu sangat terbatas sekali jumlahnya sangat terbatas sedangkan kalau misalnya, misalnya di kota-kota besar Jakarta Makassar Medan atau Semarang dan itu mungkin peluangnya bisa jadi lebih besar seperti itu. Jadi agak heran ya kalau misalnya teman-teman lihat kebanyakan fotografer yang mungkin bisa cas 100 juta ke atas itu kebanyakan domisilinya di Jakarta. Meskipun kalau ditanya sebenarnya kamu dari mana? Oh saya dari ini, dari ini. Jadi mereka tuh dari berbagai itu. Jadi harus perhatikan luck juga. Salah satunya adalah tempat waktu ya. Misalnya kita suka Foto tren Korea. Nah, waktu 10 tahun yang lalu ya mungkin nggak nggak populer, tapi zaman sekarang mungkin Korea. Nanti uh, trennya apa lagi? Ya, seperti itu. Ya. Thank you. Nah, oke. Okay. Uh, thank you bagi teman-teman yang sudah mensupport Info Fotografi selama ini, yang sudah menjadi member. Bagi teman-teman yang ingin menjadi member, ingin bergabung mendukung Info Fotografi seperti Topan ya. Nah, yang sudah menjadi YouTube member tinggal klik aja gabung. Nanti teman-teman diarahkan untuk memilih mau jadi member kopi hitam atau es kopi gula aren. Nah, tinggal pilih saja dan kemudian pembayarannya bisa melalui GoPay ya kan atau credit card ya. Nanti teman-teman uh, username-nya akan jadi hijau ya. Oke. Okay. Thank you banget ya selama ini udah terakhir kita-kita kopi -kita ya, tidak tidak putus-putusnya ya ya. Oke. Okay. Nah, bagi teman-teman yang ingin memberikan kontribusi misalnya dengan angka yang berbeda ya, mungkin bukan 10.000 atau 20.000, teman-teman bisa ke Social Bus Tribe. Ada linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa klik beri dukungan, kemudian bisa memasukkan nominalnya berapa. Pesannya boleh nanya juga di sini ya, bisa sebutkan pesan juga live shout out kalau misalnya saya masih live stream Nanti saya akan shout, uh, apa langsung bacain. Tapi kalau misalnya saya sudah selesai live stream, nanti saya akan bacain di next time-nya. Kemudian bisa tulis nama dan pilihan untuk uh, kontribusinya bisa lebih banyak, bisa GoPay, OVO, Dana dan sebagainya. Kalau yang uh, apa menjadi member ini terbatas. Yang menjadi member ini hanya untuk uh, apa? Kayaknya kreditkan atau GoPay saja, ya. Jadi, itu tujuannya supaya kita bisa tetap memberikan konten yang berkualitas. Ngomong-ngomong, isan udah ini, apakah ada kontributor di sini? Oke, okay. di sini ada kontributor ya yang saya akan bacain dari Marita Limen. Pesannya, terima kasih untuk sharingnya. Thank you banget. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang Marita. Kemudian dari Erzai ya. RZAI, R-Z-A-I. Nah, ini tidak ada pesannya. Tidak ada pesan ya? Oke. Okay. Ya, ditunggu teman-teman yang lain ya. Thank you banget. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat. Oke, okay. uh, sebelum saya sebelum saya uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di sini, sorry agak menunggu agak lama mudah-mudahan konten yang tadi saya sebutkan uh, ujarkan itu bisa bermanfaat ya. Ini kita ada mentoring outdoor slow speed Jakarta bagi teman-teman yang ingin ikut untuk mengasah Skill fotografinya dengan menggunakan tripod bersama Mas Erwin Mulyadi. Kalau saya fit, saya juga join ya, tapi saya nggak janji karena paginya ada aktivitas mentoring juga. Itu bisa menghubungi kami, dan uh, ya, karena saya ada workshop street photography juga yang tadi pagi saya jalanin bersama teman-teman. Ya, oke, okay. tentunya dengan prokes yang cukup ketat ya, dan jumlah peserta yang terbatas hanya empat orang saja, dan juga. Lebih memudahkan mentor ya, untuk bisa apa? Istilahnya, memberi panduan lah kepada teman-teman. Oke, itu aja dulu. Ininya saya seruput kopi dulu ya. Oke, oke, kita mulai pertanyaan dari teman-teman yang di sini. Kita masih punya waktu cukup banyak, 30 menitan ya. Kita lihat. dari awal kita lihat ada pertanyaan apa? Oke. Mm -hmm. Oke. Okay. Okay. Oke, ini ada pertanyaan untuk gear ya, untuk gear ya. Lagi mau coba belajar foto makro, minta saran lebih baik Sigma 70 atau Lawa. Yang Sigma setahu saya autofocus tapi lensa keluaran lama. Dia itu kalau dipakai sekarang itu chromatic aberration-nya udah mulai keluar. Saya nggak pernah coba yang Lawa, tapi sepertinya kalau tidak ada masalah dengan autofocus dan kalau lensa makro biasanya lebih baik memang manual fokus saya lebih saran lensa baru yang lawas 100 mm f2,8 ya meskipun kamu mungkin nggak menggunakan dua ultra makronya mungkin fotonya nggak bukan subjek yang sangat kecil sekali menurut saya sih lawa cuman memang dia manual fokus Sigma sendiri 70 mm saya pernah punya kalau di sensor yang sekarang di F2,8 sering ada chromatic aberration dan autofocusnya juga agak lambat. Meskipun lensa itu salah satu yang waktu di zaman DSLR itu salah satu lensa yang paling tajam ya, karena lensa makro itu tergolong lensa yang dioptimisasi untuk lumayan tajam di bukaan besar. Ya, meskipun bukan kecil juga sama gitu ya. Oke, itu satu. Pertanyaan saya gambar sampul ya. Padahal mungkin dia iseng ini ya pemula ini. Oke. Kadang-kadang iseng berhadiah. Ya. Oh. <laughs> ini pertanyaan lucu nih. Mas Erwin mungkin lagi ini. Ya. Nah, Pak Ence boleh ceritakan bagaimana Bapak bisa ketemu dan bekerja sama dengan Pak Erwin Mulyadi sampai sekarang. Ini menarik dan gak, gak semua orang tahu di sini ya. Jadi ceritanya gini, waktu saya di Amerika saya mulai uh, mulai menulis infofotografi.com. Nah, Waktu di Amerika sendiri, saya juga sering baca blog dan sebagainya karena proses saya kan juga belajar. Nah, dan Mas Erwin punya blog sendiri, namanya Mas Gaptek. Ya, Mas Gaptek, dunia digital. Ya, jadi eh, saya cari-cari review kamera, ketemu Mas Erwin. Mas Erwin ternyata saya lihat bukan hanya review, tapi reviewnya tuh mendalam banget dan technical eh, knowledge-nya itu terhadap fotografi itu tinggi. Selain itu, dia juga... Eh, sangat fasih dengan teknologi-teknologi yang macam-macam lah gadget terutama kamera kan kamera digital mulai ribet nih terus saya lihat ini ini orangnya kalau kita lihat dari tulisannya kan orang yang eh, apa beda gitu loh dia bisa mengkomunikasikan step by step dan sangat jelas banget ya meskipun sesuatu yang sangat rumit jadi akhirnya saya udah tulis-tulis waktu di pulang ke Indonesia saya eh, masih tetap hubungan saya bilang Mas Erwin saya pulang di Indonesia nih masih sebagai teman lah yang belum pernah ketemu terus saya kan mulai bikin kelasnya kelas saya tuh pertama tiga orang empat orang delapan orang terus habis delapan orang itu tambah banyak banget di 10 tahun yang lalu jadi sampai 12 orang 16 orang waktu itu saya kewalahan kalau ngajar sendiri karena saya pikir rasio yang maksimal satu banding 8 kalau satu guru ngajar 30 atau 50 itu kayaknya Ya muridnya kebanyakan harus otodidak ya, nggak mungkin guru itu bisa cover segitu banyak orang gitu. Jadi waktu itu saya minta Mas Erwin tolong bantuin dong eh, mau nggak ngajar ini. Dari situ Mas Erwin rupanya muncul, terus kemudian ya eh, udah kita kita lanjutkan sampai sekarang. Jadi ceritanya seperti itu. Ya jadi Mas Erwin sendiri waktu itu bekerja di Indosiar dan sekarang juga bekerja di ATV ya. Jadi misalnya eh, mantap banget lah kerja sama kita udah panjang banget meskipun Mas Erwin udah ganti-ganti pekerjaan perusahaannya beda-beda tapi tetap info fotografi ya mantap for life ya itulah ceritanya oke okay. Tommy Sandy Tommy Sandy kalau untuk toy fotografi tidak ada masalah mau pakai APS atau full frame jadi bukan menjadi masalah saya pikir oke okay. Pak Joko Gianto Winoto tentang light like meter apakah masih banyak dipakai dan relevan di digital Menurut saya sudah tidak relevan lagi, maksudnya tidak wajib ya. Kalau zaman dulu wajib karena e, kamera kita itu banyak yang dulu tidak memiliki e, meter flash atau meter meteran. Jadi di light meter di kamera itu bisa gak akurat, bisa juga tidak canggih, tidak akurat, tidak ada banyak yang juga tidak hanya yang mahal aja ada dan itu belum tentu akurat. Jadi dengan adanya light meter Fotografer, terutama yang serius banget dan uh, profesional, dia bisa exactly karena film itu mahal, Pak Joko Gianto. Apalagi kalau uh, filmnya yang kualitas bagus ya, atau kualitas yang medium, format segala macam, jadi light meter itu jadi wajib. Nah, zaman sekarang kita bisa lihat di LCD kita, foto kita udah terang atau enggak. Kalau zaman dulu enggak bisa, jadi itu untuk mencegah supaya foto kita jangan terlalu terang atau enggak. Nah, tapi apakah bagus untuk mempelajari dan setidaknya mengetahui di zaman ini? Jawabannya adalah iya. Suatu kadang-kadang kalau kita mau menjadi fotografer yang presisi dengan disiplin tinggi atau kita mau mengatur cahaya, misalnya kita punya foto orang nih, foto saya gitu. Kita pengen ence bukannya sebelah sini terang dengan rasio ini dua, ini terus ini satu. Nah, itu dengan light meter bisa diukur gitu loh. Di sini, di sini berapa, di sini berapa. Jadi rasionya udah Pas belum dengan keinginan kita, terutama yang baik kita desain sendiri. Nah, itu bagus untuk kita mengetahuinya, tapi tidak wajib lagi. Makanya, penjualan like meter itu sangat drop sekali, ya. Maksudnya, yang tadinya wajib orang harus beli, sekarang udah nggak jadi. Perusahaan yang bertahan bikin like meter itu sedikit, oke. Okay. Dan nggak ada perusahaan baru lagi yang mungkin berani bikin lagi buat apa gitu, ya. Oke, okay. alright. Oke, okay, Acimov. Malam kalau saya mau bertanya, saya kan ada banyak stok street foto ya. Berapa udah pilih-pilih, ingin upload tapi ragu, tapi karena gak enakan sama orangnya takut dikira gak sopan. Apa sebaiknya saya ambil saya ambil hunting misi dulu? Enggak, kalau untuk street photography, kita untuk Instagram kita, kita tidak perlu minta izin untuk posting karena dia posisinya di ruang publik, jadi tidak tidak perlu izin posting tapi kalau misalnya orang itu ternyata lihat Instagram ini kan gua nih dan dia ter, terganggu mungkin dia request untuk uh, ini tolong di uh, ini dong dihapus dong saya nggak mau uh, ditampilin di situ nah mungkin kita akan kita bisa delete gitu aja gitu loh tapi kalau kita kewajiban kita untuk ini enggak dan kemudian kalau di street foto uh, di street photography kalau misalnya kita minta Kadang-kadang kalau kita maunya secara candid, kalau kita minta permisi untuk misalnya nanti tampilin di Instagram, kemungkinan sangat besar orangnya berubah, raut mukanya berubah, maksudnya jadi kita tidak mendapatkan hal yang natural. Yang kedua adalah juga kemungkinan besar ditolak juga gitu. Jadi kayak misalnya buat apa? Ya kan, buat apa kita minta izin. Jadi ada ada yang bukan saya yang sebut si Eric Kim ya, dia bilang lebih lebih baik minta maaf daripada minta izin ya kayak kayak beli kamera kalau beli kamera mendingan beli dulu nanti kalau istri ngomel-ngomel ya mendingan minta maaf kalau kalau minta izin istri ya bisa-bisa nggak dikasih beli kameranya ya itu jokes saja gitu oke foto fotolicious flare kan bisa dihilangkan dengan lensa dikerudungin ya kadang-kadang meskipun udah ada lensutnya kadang-kadang bisa jadi masih hasilnya itu tetap Uh, apa istilahnya tidak tidak tajam ya oke okay. uh, pak gunawan gunawan sidik apa kelebihan tripod karbon aluminium selain bobot nah bobotnya aja sih menurut saya ya jadi karbon itu menang di bobot dengan kestabilan yang sama uh, jadi kalau misalnya kita kuat nih dan kita mau hemat aluminium gitu aluminium juga kokoh sebenarnya cuman dia lebih uh, berat ya spek yang sama lebih berat jadi gitu, oke? Okay. Um, ya, yeah, uh, jadi it depends. Jadi kalau misalnya kalian harus hiking jauh banget, enakan karbon lah, ya kan? Karena itu akan mem tidak secara uh, secara tidak langsung akan mempengaruhi mood kalian. Kalau kalian udah capek, pengennya tuh marah-marah. Nah, pengennya emosian dan akhirnya foto kita juga jelek gitu. Itu penting, oke? Okay. Oke. Okay. Um, and photo work kalau uh, soal kamera ini sekilas sepertinya Sony A7 Mark III uh, itu untuk noise-nya mungkin sama 5D Mark III ini mungkin sekitar setara ya tapi saya enggak ini cuman uh, karena dua-duanya full frame dan uh, tidak terlalu jauh juga ya saya pikir ya uh, dibandingkan ini kurang lebih sama jadi kalau full frame sepertinya ISO 3200 di batasannya kalau 6400 ke atas itu dua-duanya kamera juga banyak noise oke okay. Oke, okay, um, ya coba kita lihat. Mohon maaf ya, nggak semua pertanyaan saya bisa jawab ya. Jadi ada yang mungkin kelewatan juga karena banyak banget. Oke, okay. okay. dalam dunia bisnis foto, di mana budget saat terbatas, persaingan saat tinggi ya. Banyak yang mau dibayar seikhlasnya katanya, curhatnya begitu. Di mana bagaimana <laughs> upgrade kamera atau lensa? It depends gitu, tergantung yang dibutuhkan. Kalian lebih butuhkan sesuatu yang ada di kamera atau yang di lensa. Nah kalau untuk pemikiran jangka panjang tentunya lensa. Karena kamera kalian sudah ganti banyak tapi lensa kalian bisa uh, pakai ya. Tetap bisa pakai. Banyak lensa yang bisa dipakai 10-20 tahun kalau lensa manual kalian bisa pakai 30 tahun, 60 tahun banyak lensa-lensa uh, Leica misalnya yang manual fokus yang uh, sudah dari zaman perang misalnya. Nah, kalau ke uh, kalau kamera sendiri kita upgrade kalau kita butuh kecepatan ya atau ISO tinggi yang saat baru. misalnya kita punya uh, kamera ISO 1600 sudah banyak banget noise-nya. Nah, terus kita pelajari oh ada kamera yang 6400 noise-nya masih dikit, nah mungkin kita karena kita banyak shoot di tempat yang gelap mungkin kita perlu itu, nah itu atau speed continuous shooting yang cepat, nah itu. Jadi uh, it depends di situ. Uh, Muhammad Abra Manaf uh, mau tanya Leica M8 uh, sudah tidak worth it sih menurut saya karena pertama ya bukannya saya pro APS uh, full frame ya meskipun ke kelihatan seperti itu karena M8 itu setahu saya edisi pertama sekali dia keluar terus kemudian dia APS-C jadi bukan full frame jadi M9 baru full frame jadi ada kata-kata kalau misalnya dari dulu saya pelajarin sama Mas Erwin sama yang lain-lain juga generasi pertama itu selalu kayak uji coba gitu loh jadi bukan bukan yang paling bagus gitu loh jadi kalau yang M8 itu adalah kamera yang pertama ya salah satu kamera pertama Leica yang digital gitu jadi pertama kali dia bikin digital sebelumnya kan film, jadi M6 M7, M7 adalah kamera film Leica yang terakhir setelah itu M8 digital jadi saya nggak menganjurkan saya pernah ada murid yang bawa agak pelan sekali kameranya kita jepret pelan sekali prosesornya apa segala macam, jadi M240 lah saya saratin. Ya tapi emang harganya beda banget sih. Saya juga bisa memaklumi. Makanya eh, mungkin kita perlu cari penca, eh, apa? pendapatan tambahan ya kita <laughs> atau kita perlu kerjaan baru ya. Ya jadi ini atau menabung lebih lama. Dan curse Om bagaimana gak baper kalau lihat harga kamera dan lensanya mahal, padahal ingin memiliki akhirnya hanya menghayal. Ini curhat aja yang kayaknya. Oke. Okay. Sebenarnya aman enggak sih, ya? Banyak eh, harta karun di kamera atau lensa bekas. Banyak orang cuma pakai terus dia bosan dia jual, ya. ya. jadi banyak harta karun sebenarnya. Tapi banyak juga jebakan, ya. Kamera-kamera yang sudah dipakai hancur-hancuran gitu, ya. Terus kita pakai mungkin umurnya enggak lama lagi, ya. Oke. Hati-hatilah ininya. Lihat deskripsinya, lihat eh termsnya beli di seperti Tokopedia atau Bukalapak yang kalau kita enggak puas kita bisa protes uang kita bisa kembali. Hindari yang kayak private gitu kayak mungkin Instagram doang terus atau uh, misalnya di Facebook atau di forum-forum yang tidak ada apa? bukan rekening bersama seperti itu. Itu akan sangat resiko tinggi meskipun harganya bisa sangat murah. Soalnya saya sering-sering dapat curhat seperti itu ini murah sekali saya sudah deal terus ternyata dapatnya kayak gini ya itu lagu lama lah e, sering saya dengar seperti itu selalu aja setiap tahun ada aja yang seperti itu padahal saya udah bilang e, intinya gini kalau misalnya deal itu terasa terlalu bagus harga itu terlalu murah itu kita harus curiga itu ya itu yang itu yang salah satu yang penting kita lihat yang resmi sama itu kalau bedanya udah 50% itu udah kayaknya udah gak mungkin oke itu aja ya oke. Ahyadi, thanks mantap penjelasannya. Makin sadar fotografi untuk hobi karena keberuntungan. Nah gini, untuk yang tadi Ahyadi tanya tentang sponsor juga, ada fotografer yang tidak mau disponsorin juga. Ya jangan salah, ada fotografer yang nggak mau disponsorin juga. Kenapa? Karena disponsorin itu juga selain ada tanggung jawabnya cukup berat, ya tanggung jawab etis terhadap perusahaan yang sponsorin dan tanggung jawab etis kepada pemirsa kan, kepada pengikutnya. Kalau misalnya yang disponsorin kameranya nggak bagus terus kemudian dia tidak boleh kasih tahu tentang kelemahannya kepada pemirsa terus pemirsa sudah beli dan dia kecewa ternyata oh, kok kamu nggak bilang ya ini kayaknya kelemahannya Nah itu masalah gitu Jadi ada fotografer yang nggak mau pusing tentang soal etika itu itu yang saya tambahan saya itu dan yaitu ada fotografer yang maunya bebas gitu yang eh, bebas artinya dia tidak mau untuk eh, untuk bisa uh, apa? Cuma pakai merek tertentu, ya kan? Makanya deal deal sponsor itu kita harus pelajarin. Kalau saya sendiri di info fotografi, kita sangat mempelajarin. Uh, jangan sampai kalau kita disponsori tapi kita tidak bebas untuk mengungkapkan apa yang kita harus ungkapkan. Kita harus menjaga juga trust dari teman-teman semua juga itu. Ya, jadi itu, itu yang uh, tambahannya. Saya ada tiga buku fotografi penulisnya Ence Chin. Thank you ya. Semoga jadi bisa uh, jadi buku klasik yang selalu teman-teman koleksi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Okay. Oke, okay, ini sudah sudah cerita nih yang yang tentang Mas Erwin sudah cerita. Oke. Okay. <laughs> ini lensa baru saya belum tahu. Oke. Okay. Oke ini beda um, filter UV sama CPL di kamera penting. Yang penting itu CPL, UV itu enggak terlalu penting. CPL itu wajib punya ya untuk pemandangan ya. Pemandangan penting. Tidak sama. Itu artikelnya ada di infofotografi.com ya blog di blog itu ada. Oke. Purnomo official pentingkah UV untuk professional wedding photography atau mending invest ke lensa-lensa yang cakep? Kalau misalnya kita full frame itu keuntungannya adalah di kondisi cahaya yang sulit dan editingnya lebih gampang. Jadi kalau misalnya kita lebih ke available light, misalnya kita mengandalkan cahaya biasa aja, yang kita tidak menggunakan flash apa segala macam, itu menjadi lebih penting. Tapi kalau kita punya lighting yang bagus, ya itu APS-C bisa menghasilkan foto yang bagus juga. Ya, tergantung editing kita banyak atau enggak, ekstrim atau enggak, dan uh, peralatan lighting kita sih, menurut saya. Ya, kalau lighting kita bagus ya mendingan lensa-lensa yang cakep. Ya, kalau misalnya kita banyak yang candid fotografi tempatnya gelap ya tidak pakai cahaya tambahan apa-apa full frame itu salah satunya. Oke. Okay. Oke, okay, uh, sekarang ada apa nih? Oke, okay, uh, oke okay, saya lihat kata Isan ada sesuatu seorang nanya. Oke, okay, ada Edward. Edward Art, kok kenapa harus ada lensa landscape padahal lensa kit sudah cukup lebar gambarnya. Lensa les, landscape maksudnya ultra wide ya, yang sangat lebar sekali ya. Itu biasanya disebut lensa uh, ini. Gini, um, kita itu orang kan gak, selalu gak puas gitu ya. <laughs> Jadi kadang-kadang udah lebar ya, Q itu udah lebar, 28 itu. Tapi orang pengen Foto landscape lebih lebar lagi. Nah, tujuannya dua, Pak Edward. Pertama, supaya banyak hal masuk ke dalam foto. Ya, kalau kita ke pemandangan yang indah, kita mau sebanyak banyaknya. Nah, mungkin 28 itu nggak cukup. Kita mau lebar sekali, lebih lebar lagi itu satu hal. Kedua adalah lensa yang ultra wide yang lebar sekali itu punya keuntungan di mana dia bisa menghasilkan efek yang seakan-akan lebih tiga dimensi dan dramatis. Bisa tiga dimensi dan dramatis dan itu di bawah 28. Jadi 28 mm itu adalah lensa yang lebar tapi dia tidak dramatis. Jadi dia representatif masih representatif apa yang ada di lapangan. Makanya Q itu sangat cocok untuk dokumentari street photography karena dia tidak mengubah terlalu banyak membuat sesuatu yang terlalu dramatis. Tapi kalau kita pakai lensa lebar, itu sesuatu yang di depan kita akan jadi sangat besar. Misalnya kita foto bunga ada di depan kita tuh jadi besar sekali. Nah, itu itu jadi sesuatu yang menarik untuk landscape photographer karena landscape photographer tujuannya adalah bukan bukan hanya uh, untuk membuat gambar yang seperti aslinya. Justru landscape photographer itu mau membuat yang lebih dramatis dari aslinya, membuat orang terkesima. Wow, tempatnya keren, fotonya keren banget nih. Saya pernah ke Bromo, tapi saya nggak pernah lihat Bromo fotonya seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi itu bisa di achieve dengan lensa yang ultra wide, ya. Ya, dan kalau misalnya saya paling ingat tuh di Garden by the Bay misalnya. Kalau kita nggak punya lensa ultra wide, kita cuma dapat satu pohonnya doang gitu. Karena tempatnya mepet banget gitu, nggak bisa itu. Jadi mudah-mudahan bisa ini. Jadi Leica Q itu bukan silver bullet ya. Dia sangat bagus untuk aplikasi tertentu. Street photography, travel, documentary photography. Itu sangat bagus karena dia kecil, enak ya. pakai kualitasnya bagus banget. Tapi dia bukan satu untuk semua, ya. Ya. Mantap. Kebetulan tadi baru pakai. Ini siapa lagi? Oh, ini ya. Oke, ada kontributor lagi. Thank you ya, teman-teman dari Agung Krisya Chandra. Ini ada, oke, okay. enggak nggak ada pesan kali ini ya, nggak ada shout out. Kemudian ada Bima Koirot, ya, maju terus info fotografi. Thank you. Saatnya mungkin seruput sedikit. Ini eh, nanti jaga ya. Oh ini ada yang masuk lagi sekalian lah sekalian. Thank you ya. Uh, Fotolisius ID kontennya selalu bermanfaat. Makasih dan sukses ya. Sukses buat Fotolisius. Saya baru lihat juga Instagram kamu saya berkembang setelah bahas Instagram ya. Jadi kali nanti next timenya next timenya saya pengen ada review Instagram lagi ya untuk teman-teman supaya meningkatkan bisa review ini. Cuman saya udah mulai ngajar juga ya. Nanti saya cari waktu mungkin kalau nggak sempat malam hari biasa. Nanti tungguin aja. Biasanya Isan ya <gak> agak repot kalau Instagram. Oke, okay, thank you. Oke, okay, ternyata ya itu tadi yang dulu bahas Instagram ternyata saya lihat kamu mengikuti tip-tip saya. Jadi maju ya Instagram ya. Oke, okay, thank you. Um, oke. Okay. Um, dari Raihan, apakah DSLR bisa bersaing dengan mirrorless? Nanti ada ngobrol santai dengan Mas Erwin tentang DSLR mirrorless nah kalau kalian on budget tapi kalian ingin membuat karya yang bagus, DSLR masih bagus banget inti dari pembicaraan itu nanti kontennya belum belum diedit ya nanti nanti akan muncul tapi istilahnya bakal bagus bisa bagus juga gitu loh cuman karena teknologinya sudah lama kalian jadi lebih nggak convenience itu jadi jadi istilahnya gini mahal itu Harga itu lebih ke convenience. Kalau kualitas, ya balik lagi ke sebenarnya. Sebenarnya, main behind the gun-nya itu, ya, itu jangan-jangan di, di kesampingkan, ya. main behind the gun, seperti saya tadi sempat, uh, apa istilahnya, terganggu dengan ada komen yang dari itu, ya, yang di-review saya itu, ya, yang tidak memperdulikan main behind the gun-nya, ya, gitu, ya. Oke, <laughs> oke. Okay. Okay. Hmm oke okay. kalau untuk prosumer kalau misalnya kalian mau travel tanpa mau diberatkan ya dan kalian orangnya kreatif ingin memotret dari wide sedang tele banget ya itu prosumer jadi memang marketnya makin niche makin sedikit yang eh, yang memilih karena kualitas gambarnya kan akan kalah kalau misalnya di kondisi yang gelap dia langsung kurang bagus misalnya gitu jadi Tergantung, kalau perginya sama family, saya suka bawa ini. Maksudnya, sesuatu yang low pressure, ya, kayak misalnya saya jalan-jalan, tapi bukan suatu pressure saya untuk menghasilkan karya yang luar biasa untuk menang lomba foto ataupun mau dicetak ukuran besar. Saya cuma bawa kamera yang praktis, zoom-nya, dan mungkin saya jalan-jalan sambil karena ada keperluan dinas kantor atau segala macam mungkin kalau ada waktu saya nyolong-nyolong foto itu kamera yang bagus buat itu menurut saya. Tapi kalau untuk high pressure misalnya foto hunting yang sangat serius nah mungkin itu uh, prosumer itu jadi kurang kurang mantap ya kayak gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kayaknya kalau error ini kayaknya belum ada, ya. Jadi teman-teman saya yang arsitektur itu pasti butuh lensa. Apapun apapun merek kameranya, mereka perlu lensa tilt shift. Itu makanya keuntungan dari Canon dan Nikon yang punya lensa tilt shift. Meskipun ada pihak ketiga yang misalnya Lawa ya, Lawa mungkin udah bikin ya. Jadi perspektif kontrol itu adalah lensa-lensa yang spesial. yang tidak bisa kita Utak-utik karena dia punya properti yang spesial seperti itu. Oke. Okay. Untuk mendapatkan look full frame di APS-C, bagaimana harus nyari lensa aperture untuk bokehnya ya. Jadi looknya itu memang pasti berbeda. Tapi kalau untuk seblur sebokeh itu, maka perkaliannya dibagi satu setengah. Ya, jadi kalian mesti cari misalnya lensanya f2, kalian mesti dibagi dua dibagi satu setengah akan mendapatkan bukaan itu. Ya, tapi kalau udah di bawah 0 f1 di bawah itu kan nggak ada lensa yang seperti itu, berarti udah mentok gitu. Jadi intinya kalau kita punya full frame, kita lebih gampang untuk mengendalikan ruang tajam. Pilihan kita jadi banyak. Tapi kalau APS-C pilihan kita jadi nggak banyak kalau kita mau tajam blur semua latar belakangnya karena lensa itu tidak ada, kalaupun lensa itu ada, mungkin manual fokus dan ukurannya sangat besar. Ya, tapi kalau untuk membuat semuanya tajam, justru APS-C sama full frame kurang lebih jadi sama gitu. Ya, oke, okay. oke. Okay. Kau lebih bagusan lensa fix yang bukan besar atau lensa zoom bukan f4 untuk street fotografinya. Jadi gini, kalau misalnya kita baru mulai street fotografi, kita belum berpengalaman sama sekali, kita nggak tahu medannya. Saran saya adalah zoom, tapi zoomnya jangan yang tadi ada peserta yang bawa f2,8 itu gedean. Kalau lensa zoom itu terlalu berat, nanti kita capek. Um, jadi misalnya 24-70 f4, nah kayak gitu itu oke. Okay. Nah, soalnya kalau kita belum terlalu mahir atau kita tidak biasa street photography, kalau kita kan nggak tahu kita punya sudut yang nyaman buat kita. Ada orang yang pemalu, dia mungkin jaraknya agak jauh dari eh, apa? keramaian, mungkin dia ambil jarak 2 atau 3 meter. Nah, untuk itu mungkin dia sedikit zoom ya kan dia mungkin menggunakan lensa yang vokalnya dia zoom ke 50 mm misalnya tapi ada orang yang ekstrovert yang suka bergaul yang mungkin ke pasar langsung bisa ngobrol dengan luas bisa tanya anaknya ada berapa penjualnya terus udah laku atau belum atau gimana, nah itu mungkin jaraknya satu meter atau satu setengah meter itu mungkin dia akan menggunakan lensa 28mm atau 35mm jadi waktu kita pertama kali kita belum tahu nih yang mana yang kita nyaman, makanya lensa zoom itu jadi uh, kita bawa lensa zoom dulu nah nanti kita udah banyak foto, dari foto-foto itu kita lihat kebanyakan kita pakai berapa nah kalau ternyata kita, oh setelah dirata-ratakan uh, saya foto 100 foto kebanyakan di 35 atau 28. Nah, kalau kita kebanyakan oh foto-foto bagus kita kebanyakan di 28 ya otomatis ke depannya tidak perlu bawa lensa zoom lagi, bawa lensa fix. Kenapa? Karena lensa fix itu pertama lebih kecil. Dengan lebih kecil kalian bisa lebih kelihatan invisible. Kalau kamera lensa kalian gede itu di street photography mereka menganggap kalian adalah wartawan ya bukan sekedar hobi foto karena kalian, kalian wartawan dan dalam zaman sekarang agak repot kalau wartawan itu mereka takut dan banyak aturan ya pemakaian masker lah entah jaga jarak apa segala mereka agak sedikit khawatir bahwa kalian foto itu nanti apa nanti gue dilaporin lapak gue nanti disuruh tutup atau gimana gitu ya jadi istilahnya lebih kecil lebih bagus pertama kita jadi nggak capek jadi dan kualitas lensa fix itu biasanya lebih bagus Ya, memang sih kalau misalnya lensa 24-70 F2.8 itu bisa jadi lebih bagus daripada lensa fix yang 28 F2.8. Tapi kan gedenya beda jauh gitu loh, ya. Jadi eventually saran saya adalah lensa fix. Cuman kalau kita belum tahu apa yang kita biasa, kita ini dulu. Ya. Oke. Okay. Um Kalau ini, ya, uh, saya juga kurang tahu apakah itu normal, tapi kalau suaranya kuat banget, kocak krocak gitu ya. Jadi, uh, kayaknya ada sesuatu yang lepas ya. Jadi, lensa-lensa modern, unfortunately, dengan autofocus itu, unfortunately, sayangnya memang lebih rentan untuk rusak, gitu loh, untuk uh, lebih rentan untuk rusak. Jadi, itu, itu mungkin uh, bisa jadi. Uh, di service dulu. Mungkin ditanyakan dulu ke customer service-nya. Ya. Yeah. Oke, okay. dan kemudian ada Brandon, nah, lebih baik uh, constant aperture atau variable aperture. Kalau untuk fotografi, variable aperture itu tidak ada masalah. Misalnya lensanya F2,8 sampai 4 itu tidak masalah sama sekali menurut saya. Tapi mulai ada masalah kalau kita untuk video. Jadi kadang-kadang kalau untuk video kita F2,8 Terus kita zoom, dia berubah. Jadi waktu video itu jadi ada yang gelap, ada yang terang gitu loh. Jadi kayak dan udah itu bokehnya itu agak beda gitu loh. Jadi istilahnya uh, lebih baik yang konstan aperture untuk foto dan video. Tapi lebih parah video. Kalau misalnya video mendingan ya udah f4 semua gitu loh. Makanya lensa-lensa ada lensa-lensa Leica yang 2,8 sampai 4 gitu itu banyak kan untuk foto kalau misalnya orang yang video Biasanya udah saya mau yang konsan jadi beli lensa Lumix aja misal atau panas Olympus yang 1240 jadi itu ininya. ya oke okay. kenapa Wow ini ada Ahyadi ya, kontributor lagi ya. Thank you banget. Kopi lancar, olahraga harus lancar kok biar sehat selalu. Ya, ini saya agak sedikit bersemangat hari ini kalau teman-teman lihat ya, di energinya agak lebih ini sampai, tapi ngomong kata otomisasi itu susah banget ya, lucunya. Jadi terlalu otak saya terlalu ini. Karena ini pertama adalah kopi, kedua adalah tadi saya street fotografi tadi pagi. Jadi istilahnya itu adalah olahraga saya itu ini. Tapi kalau olahraga yang Uh, treadmill atau gym itu aduh susah sekali ya karena saya orangnya suka variasi, <laughs> makanya live stream itu beda-beda semua topik ya. Oke, okay, thank you banget ya dukungannya, uh, mudah-mudahan saya selalu, ya. Oke, okay, dan semuanya juga. Oke, okay, uh, mungkin satu dua pertanyaan lagi ya sudah satu setengah jam, mungkin ada pertanyaan terakhir yang tiba-tiba teman-teman kepikiran bisa tuliskan, saya tungguin sebentar sambil ini ada cara modusin model, <laughs> kok dimodusin ya. Ya, ini juga tricky ya. Makanya ada satu ada ada satu pepatah yang dimana ada yang orang ngomong saya lupa yang itu adalah woman is uh, very mysterious katanya. Jadi susah untuk ditebak dan juga kalau kita bekerja sama dengan wanita seperti model kita juga itu akan sangat susah. Uh, bahkan istri is sama hubungan sama istri aja juga juga belum tentu saya bisa. Mengerti sepenuhnya ya kalau si Isan itu gitu-gitu, kelihatannya kayak gitu. Tapi kalau dia ngambek juga kadang-kadang saya juga nggak tahu dia ngambek ya kan. Nah jadi istilahnya susah banget. Jadi kalau sebagai cowok ya kebanyakan yang nonton info fotografi, saya lihat datanya cowoknya banyak banget ya meskipun ya juga banyak fotografer wanita juga beberapa yang sama menonjol tapi mayoritas cowok ya kita tentunya harus meningkatkan radar kita tuh sensitif saya pikir sensitivitas kita harus ditingkatkan gitu dan itu hanya bisa di itu, itu kayaknya gak ada gak ada shortcutnya gitu loh jadi gak ada kayak teorinya satu dua tiga itu caranya ada ada step by stepnya beda dengan belajar fotografi kita tinggal iso ini, ini, ada bisa belajar kalau berhadapan dengan model yang wanita Ya kita tidak bisa ini, cuma kita bisa belajar sedikit common sense, psikologi, meningkatkan radar, sensitivitas. Kita harus tahu misalnya dari gerak-geriknya apakah model itu sedang marah, sedang senang, sedang bersemangat, sedang kesel, atau sedang um, capek. Nah kebanyakan misalnya sedang capek, misalnya kita kadang-kadang kita foto-foto-foto terus teman kita foto kalau kita banyak foto terus kita minta gaya sana sini mereka suka capek tapi kita nggak sadar kita uh, terus foto-foto itu hasil foto kita setelah dia capek sampai terakhir itu enggak ada yang bagus gitu loh. Jadi kita harus mengerti tentang hal kayak gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah uh, kalau untuk wanita kita harus banyak uh, bisa humoris, nah jadi humoris itu sangat penting. Ada cowok-cowok yang uh, intinya dia punya bakat untuk humor, ya, untuk humoris itu kadang-kadang saya lihat ada orang yang gampang banget humoris, makanya uh, yang humoris itu akan mendapatkan suatu yang lebih, misalnya uh, upper hand, upper hand dalam dalam masalah ini. Tapi kalau misalnya kita bukan orang humoris, kalau saya sih merasa saya bukan orang humoris, cuma kalau saya joke, joke saya itu kayak garing gitu ya. Kalian mungkin bisa merasakan kegaringan jog saya ya. Tapi setidaknya saya mungkin kalau saya baca-baca sesuatu yang lucu-lucu, saya akan akan hapalin gitu. Setidaknya saya hapalin gitu. Jadi saya setidaknya berusaha meskipun kadang-kadang jok saya itu kok tetap garing ya karena hafalan sih soalnya. Bukan bukan humor yang keluar Begitu aja, gitu loh. Jadi, tapi setidaknya saya sudah berusaha. Jadi, ya, itulah harus kayak gitu. Dan seiring dengan kalian berpengalaman, kalian terus menerus ini. Nah, set, uh, seiring dengan itu, kalian bisa, uh, bisa berhubungan dengan model wanita dengan lebih baik, ya. Suatu so, mana tahu kalau misalnya cocok, mungkin malah berlanjut ke yang hal yang lebih intimate, ya. <laughs> gitu, ya. Terus. Um, Ya kurang lebih seperti itu sih um, yang benar, uh, yang baik dan benar. Dan kemudian common sense dalam arti uh, secara etika ya etika kita orang timur kita janganlah uh, meskipun kita barat kita janganlah sentuh-sentuh atau apa yang hal-hal yang melakukan hal yang kayak gitu. Terus ada satu lagi pitfall pitfall cowok itu di depan cewek itu yang saya harus ini kok jadi info dating ya jadi info kencan atau cari cewek ya jadi wah ini info fotografi lengkap. Um, satu pitfall fotografer itu adalah fotografer cowok itu kadang-kadang terlalu suka pamer gitu. Itu jadi hindarin. Cewek itu tidak suka kalau cowok yang suka pamer. Jadi kita misalnya contohnya kita punya lensa panjang banget nih, kita baru beli lensa 70 lukis kita terus kayak sok-sokan gitu ya. Itu jangan. Meskipun kita punya lensa yang bagus, punya yang jelek, kamera bagus, punya jelek, kita gak usah ngomong kita gak usah pamit ini gue punya lensa yang bagus gitu ya itu gak perlukan kita gak perlu terlalu menonjolkan cewek itu cepat sekali dia bisa langsung di otaknya itu dia langsung dia dari jauh kita gak usah ngomongin dia udah udah tahu kok kita punya kamera mahal kita punya jam tangan berapa itu mereka kalkulasinya lebih cepat dari kita dia langsung kasih nilai ke kita jadi itu hal-hal yang gak perlu tapi kalau dia udah tahu dia udah kalkulasi wah oh, ini orang spesial nih ya Terus kita pamer-pamerin dia langsung cerut, langsung nilai kita langsung drop. Nah itu yang paling penting. Jadi eh, jangan melakukan itu. Yang penting humoris, eh, jangan apa istilahnya terlalu ganjen ya. Apalagi baru kenal tuh sentuh-sentuh gitu lah. Jadi itu sebaiknya yang eh, yang ada asistennya yang cewek atau gimana atau aja istri ya. Oh kok ajak istri ya? Uh, gak ajak istri ya? <laughs> Biasanya Isan misalnya Isan lihat. Ya. Rambutnya gak rapi nih. Nah dia yang betulin asisten wanita. Jadi e, bisa foto-foto kalian jadi bisa lebih bagus saya pikir ya. Oke, okay. itu bisa jadi live stream tersendiri itu ya. Oke, okay. alright, thank you. Um, betul, ah, Purnomo. Ya betul. Bit depth warna APS-C tidak sama dengan full frame. Jadi ini saya senang banget Purnomo ada pengalaman seperti itu. Jadi ya udah harapan saya sih kalau kamu udah terbiasa full frame, saya juga terbiasa dengan raw full frame, agak susah untuk kembali ke APS-C gitu, agak susah. Kalau standar kita udah seperti itu. Ya harapan saya kamu bisa uh, upgrade ke full frame ya. Tapi kalau yang belum belum pengalaman ya APS-C bagus-bagus aja, ya agak masalah juga. Nah, ini scene bed, ini tipsnya apa nih? Ya belajar editing ya. Kurang lebih kita bongkar-bongkar, pilih-pilih foto yang bagus, terus nggak perlu semuanya di editing ya. Cuman beberapa yang kita pilih. Jadi pilih-pilih aja saran saya. Terus dikelompokin foto yang kalian mungkin merasa ini ada potensi bagus untuk nanti bikin bikin buku atau enggak semua foto bagus. Tapi kita juga istilahnya nggak mau delete semua. Karena kalau kita delete semua kan masalah, eh, maksudnya kadang-kadang ada foto yang istilahnya kalau dibuang sayang. Nah, itu biarin aja di hard disk, tidak perlu dihapus. Cuman kalau yang bagus, potensi bagus kita pisahkan, mungkin kita copy ke satu folder atau belajar Lightroom like untuk manajemen kita tanda-tandain supaya nanti kita bisa editing yang bisa lebih mantap bisa dicetak atau apa. Atau setidaknya di Instagram di share. Oke. Okay. <laughs> Cara untuk mengarahkan modal supaya bekerja sama apalagi yang introvert. Ya. Yeah. Ya ini mungkin live stream sendiri ya. Tadi saya udah sedikit ngomongin ya. Tadi yang introvert itu harus cari cara tahu gimana cara humoris ya. Ya itu salah satu tips yang kalian jalani. Itu yang bikin suami. Okay. <laughs> Soal cewek joknya gak garing ya. Thank you, udah memuji ya. Ini udah berusaha banget soalnya aja istri matanya setajam Samurai kalau kita modus langsung kacau ketahuan Oke okay. um, Pak engku apa bedanya gambar uh, foto jurnalis dengan sri fotografi uh, simpel banget kalau foto jurnalis gambarnya itu breaking news biasanya sesuatu yang terjadi dalam uh, waktu yang barusan gitu ya barusan ada apa itu foto jurnalism tapi kalau street photography itu bisa nggak eh, perlu sesuatu yang breaking news ya, ya gitu. Mungkin kejadian yang di sehari-hari seperti itu yang kita dokumentasikan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan teman-teman eh, bermanfaat ya ininya bagi yang teman-teman yang mana yang yang masih ketinggalan nih ya. Ha, makasih dijawab dong yang mana nih. Kadang-kadang kelewatan. Kalau yang oh oke, okay. oh, udah jawabkan ini kuriosi yang ini, oke? Okay. Hmm. Oke, okay. thank you teman-teman. Semoga uh, live stream hari ini bermanfaat bagi teman-teman dan bikin lebih termotivasi lagi karena mudah-mudahan juga di Indonesia sudah bisa kasusnya sudah mulai turun. Sepertinya semoga ditekan terus turun terus. Sehingga kita bisa terbebas, dan kemudian kita bisa bekerja seperti biasa lagi. Oke, okay? thank you semuanya. Selamat malam, dan sampai jumpa lagi ya. Bye bye.